media yang kami hormati dan juga rekan-rekan UOB Indonesia, selamat datang di Bentara Budaya Bali dalam diskusi seni yang bertajuk Dimensi Pasar Wacana dalam Kompetisi Seni. Kami juga ingin mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Warih Wisatsana selaku Kepala Pengelola Bentara Budaya Bali kepada Ibu Maya Rizano selaku Corporate Communication Head PT Bank UOB Indonesia dan kita sambut para panel diskusi hari ini yaitu Bapak Agung Hujat Nika Jenong selaku kurator dan dosen, Ibu Jais Darga selaku art dealer, Ibu Citra Sasmita selaku seniman, peraih gold award pada UOB Painting of the Year 2017, serta moderator kita Bapak Bambang Asrini Wijanarko. Sebagai bagian dari bank terkemuka di Asia, UOB Indonesia percaya bahwa seni memegang peranan penting dalam memperkaya kualitas hidup setiap insan masyarakat serta mempererat hubungan dengan komunitas sekitar. Hal inilah yang membentuk pilar penting dalam rangkaian program tanggung jawab sosial UOB yang berfokus pada bidang seni, anak-anak, dan pendidikan. Sejak tahun 2011, UOB mulai meluncurkan kompetisi tahunan yaitu UOB Painting of the Year yang secara serentak diselenggarakan pula di Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Setiap tahunnya, kompetisi ini menjaring banyak seniman pendatang baru dan juga profesional yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan seni di Indonesia serta di Asia Tenggara. Pada diskusi hari ini, kita akan menggali pandangan dari para praktisi dan pakar seni, serta membahas mengenai dimensi pasar wacana dalam kompetisi seni. Saya ingin mengundang Bapak Warih Wisatsana, selaku Direktur Program Bentara Budaya untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak Warih Wisatsana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam sejahtera, rahayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, uh... Para undangan, seniman, budayawan, rekan-rekan jurnalis, dan teman-teman muda, selamat datang di Bentara Budaya Bali. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merayakan kehangatan kebersamaan kita sore ini. Mudah-mudahan kehangatan ini bermakna dan memberikan kemungkinan kreatif kita ke depan. Terima kasih, khususnya kepada... Ibu Maya beserta keluarga besar YUBI yang telah memungkinkan kerjasama ini berlangsung di empat bentara. Jadi diskusi untuk berbagi pemahaman dan pengalaman telah berlangsung di empat bentara. Juga salah satunya di Bandung ya Ibu Maya. Uh, tentu saja hari ini diskusi menjadi menarik karena saya harus sapa Ibu Jais dengan pengalaman internasional akan memberikan pandangannya tentang bagaimana sebuah kompetisi seni rupa hadir di tengah kita. Kemudian ada kurator yang tentu beribawa Pak Agung, yang akan memberikan gambaran juga bagaimana sistem penilaian dan kemungkinannya ke depan agar bukan hanya para perupa senior yang bisa tampil di depan kita juga para perupa muda yang penuh kemungkinan bakatnya berkembang. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami Pak Sartono sama Bu Dinar yang berhalangan hadir gitu. Tetapi menyambut baik keluarga besar Bentara Budaya kerjasama dengan UUB melalui satu kompetisi internasional. Karena antara budaya sendiri eh, tengah eh, menyiapkan satu kompetisi internasional sebagai kelanjutan kompetisi sebelumnya yaitu trinal grafis yang ke-6. Jadi yang kelima sudah berlangsung diikuti 197 pegrafis dari 200 ada sekitar 250 karya dengan 20 negara dari benua Amerika dan hampir semua Negara mengirim karya-karya grafis dan para pemenangnya sudah dipamerkan di seluruh bentara. Yang terakhir kemarin pemenang ketiga, eh, Mukhsis Lugis, baru saja eh, pameran tunggal di bentara budaya Bali sepekan lalu. Dengan kata lain, eh, apa yang dilakukan dengan penuh dedikasi dan ketekunan serta kesuguhan dan kecintaan oleh Yubi. Juga menjadi bagian dari perhatian kami juga, sehingga kerjasama ini semoga bisa berlangsung lebih mendalam. Di tengah kita juga hadir citra seorang perupa yang tahun lalu memperoleh award, dan karyanya menjanjikan karena mencoba melihat tubuh dengan cara yang berbeda. Saya kira nanti dia akan bertimbang pandang, akan membagi kemungkinan kreativitasnya untuk melihat bagaimana sebuah kompetisi. Bukan menjadi batu sandungan tapi satu peluang untuk mendorong penciptaan. Saya berterima kasih juga di sini di tengah kita hadir para pendekar ini, ada Brierawan ada putus swasta, ada teman-teman seniman, ada jengki, ada Arif Bley penulis seni rupa, dan tentu bujai saya Sapa Pak Jong ini perlu wajib. wajib oh ya Pak Jong Goto jadi sahabat saya Pak Jong Goto, yang sudah berbulan-bulan tidak hadir di Bentara ada kudatnya ada. Saya kira pertemuan kita sungguh hangat hari ini karena mengandung arti bahwa melalui seni bukan saja persahabatan lintas bangsa bisa kita teguhkan, tetapi juga persahabatan antar pribadi. Seniman boleh kompetisi, tapi hati saling bersentuhan dan berbagi kopi. Om Santi 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 Om. Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Maya Rizano selaku Corporate Communication Head of PT Bank UOB Indonesia untuk dapat menyampaikan kata sambutan dan sekaligus menyampaikan presentasi singkat mengenai UOB Painting of the Year 2018. Kepada Ibu Maya kami persilahkan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadiran dari semua komunitas seni di Bali saya melihat banyak sekali seniman-seniman muda, adik-adik mahasiswa, para kurator, para uh, pencinta seni, kritikus seni, penulis seni juga. tadi saya banyak berkenalan juga dengan banyak rekan-rekan uh, dari komunitas seni. terima kasih banyak atas kehadiran dan merupakan suatu kebanggaan bagi kami di Yobi Indonesia dapat hadir di Bali untuk pertama kalinya memperkenalkan uh, kontribusi kami di seni kepada masyarakat di Bali. Jadi ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Sebelumnya saya ingin uh, menyapa uh, terlebih dahulu dan berterima kasih kepada pihak uh, Bentara Budaya yang diwakili oleh Bapak um, Warih Wisatana. Terima kasih banyak atas uh, kata sambutannya dan merupakan juga kebanggaan bagi kami uh, dapat hadir di sini, dapat sama-sama berbagi pengalaman di bidang sini dapat sama-sama memberikan aspirasi bagi para seniman-seniman muda kita di Bali dan kami berharap kerjasama telah kami uh, lakukan dari Jakarta, Bandung, Jogja dan kini Bali dapat dipererat kembali untuk masa depan dan kita sama-sama dapat membangun uh, dunia seni rupa di Indonesia dan khususnya di Bali. Saya juga ingin menyapa uh, dan selamat datang kepada para panelis kami uh, Mas Agung Hujatnika Jenong yang sudah merupakan uh, teman sahabat kami di UOB karena beliau merupakan uh, kepala dari dewan juri penjurian daripada kompetisi UOB Painting of the Year di tahun 2015 dan 2016 ya mas ya kemudian saya juga ingin menyapa Ibu Jais Darga yang sudah dikenal namanya tadi saya baru berkenalan dengan Ibu Jais tapi ternyata komunitas di sini di Bali siapa tidak kenal Ibu Jais, semua semua uh, sangat kenal Ibu Jais yang sudah memiliki nama yang internasional ya di dunia. Kemudian juga uh, Mbak Citra Sasmita, di mana Mbak Citra Sasmita yang akan jadi panel speaker juga nanti. Mbak, Cita, ah, Mbak Citra Mbak Citra yang juga uh, kami bangga karena Bali juga memiliki siniman yang telah memenangkan tahun 2017 yang Mbak Citra uh, menang UB Painting of the Year Gold Award 2017 dan ini merupakan suatu pertanda yang sangat positif yang baik Mbak Citra bisa memberikan uh, juga menularkan rasa cinta seni ini bagaimana memenangkan juga kompetisi Ubi Painting of the Year. Dan juga terima kasih kepada moderator kami Mas Bambang yang selalu setia jalan bersama kami dari kota ke kota membawa patang diskusi di sini. Saya juga ingin menyapa Pak Jean Couto, selamat sore, bienvenue Monsieur Jean Couto. Pak Jean Couto ini juga adalah sahabat lama dari Yubi. Di tahun 2012 beliau merupakan juga juri daripada Ubi Painting of the Year dari tahun 2012. Jadi, ini juga merupakan suatu prestasi, dan terima kasih atas kehadirannya. Saya juga ingin menyapa uh, teman rekan kami dari UOB uh, Indonesia di cabang Jawa Timur Bali. Saya ingin memperkenalkan Ibu Hendra Dewi. Ini Ibu Hendra boleh. Ya, Buka tangan. Ibu Hendra Dewi adalah regional operation manager kami di UOB uh, cabang Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi, beliau adalah... Sekali lagi, jadi jika kalau uh, di Bali ingin uh, membuka rekening mungkin di Bank UOB dapat uh, bertemu, saya bisa perkenalkan ke Ibu Hendra Dewi dan juga tim Ibu Hendra, Pak Teddy Polandra, Pak Teddy merupakan area manager daripada cabang Bali di Renon. Ya, mungkin sebelumnya uh, saya ingin perkenalkan sebentar saja mengenai Bank UOB. Mungkin banyak teman-teman di Bali yang kemarin kami melakukan media visit juga beberapa teman-teman dan uh, ternyata Bank kami UOB ini uh, belum dikenal. Banyak yang berpikir bahwa ini adalah hotel atau apa ya dan penyebutannya juga UOB. Kami Bank UOB adalah bank yang berbasis di Singapura. Sebenarnya kami sudah uh, di Asia Tenggara uh, memiliki fondasi selama lebih dari 80 tahun. Tahun ini kita akan merayakan usia 82 tahun untuk UOB dan kami uh, memiliki berbagai produk ragam untuk produk-produk perbankan di Indonesia khususnya kami bermula dari Bank Buana yang sudah juga memiliki usia panjang 60 tahun mungkin uh, Bapak-bapak Ibu-ibu sudah kenal juga dengan Bank Buana tetapi di tahun 2011 kami um, bertransformasi menjadi Bank UOB Indonesia dan kami uh, hadir di berbagai uh, kota di Indonesia kami memiliki uh, lebih kami hadir di lebih dari 19 uh, kota di Indonesia dan khususnya di Bali kami memiliki 6 uh, kantor cabang 4 uh, di Denpasar di Jalan Wahidin Gatot Subroto di Poligoro dan satu lagi di Renon dan juga di Kuta dan di Kuta dan Tabanan ada enam ya Bu Dewi ya baik sekilas mengenai Yubi nanti bisa berbincang-bincang lebih lanjut jika lo ingin lebih memahami mengenai Bang Yubi baik jadi Bang Yubi sendiri ini kami sudah berkencimungan di bidang dunia seni rupa selama lebih dari delapan tahun. Salah satu daripada pilar kami yaitu seni merupakan uh, salah satu pilar yang sangat kami junjung tinggi bersama juga dengan pilar anak-anak dan pendidikan. Di Yobi kami sangat percaya bahwa dunia seni adalah uh, sebuah jembatan untuk meningkatkan martabat daripada sebuah masyarakat, untuk meneruskan generasi yang akan mencintai bangsa, uh, mencintai seni dan menjadi bangsa kita. Menjadi lebih bermartabat kembali, dan hal ini kami telah lakukan tidak saja di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, Cina, dan di Hong Kong. Sehingga Bank UOB di sini kami berperan memiliki suatu tanggung jawab, bukan saja dari segi bisnis, tetapi juga dari segi keberdayaan masyarakat melalui dunia pendidikan anak dan sini. Saya sekalian ada presentasinya di sini. Jadi Yobi uh, Painting of the Year ini telah diselenggarakan di Asia Tenggara selama lebih dari uh, 37 tahun di Singapura. Kemudian uh, kami berekspansi ke berbagai negara termasuk Indonesia dan tahun ini kompetisi Yobi Painting of the Year menginjak usia 8 tahun. Sebuah perjalanan yang cukup uh, cukup berarti dengan banyak perjuangan karena kami perlu memperkenalkan Uh, apa itu uh, Yubi Painting of the di tengah banyaknya maraknya kompetisi-kompetisi juga yang tengah berlangsung uh, selama ini di Indonesia. Tetapi selama delapan tahun kami sangat bangga dapat melahirkan berbagai juara-juara juga di bidang seni rupa di Indonesia dengan nama-nama ternama seperti Anggar Prasetyo, Anton Subianto, ya, Gatot Indrajati, Mbak Citra Sasmita, ya dan kami berharap seniman-seniman di Bali dapat juga lebih tertarik juga untuk ikut kompetisi ini. Yang sebetulnya nantinya kita akan bahas bukan saja sekedar kompetisi tapi lebih dari itu apa yang juga kami dapat lakukan untuk kontribusi dunia seni rupa. Baik. Saya ingin share sedikit saja mengenai apa saja yang kita lakukan di bidang CSR kami yaitu banyak yang kita lakukan Uh, kita bertepas, kami berpartisipasi juga di dalam berbagai exhibition, yaitu salah satunya adalah uh, Art Jakarta yang juga diperakarsai oleh uh, Art Bazar sudah 10 tahun. Kami membuka uh, pameran uh, untuk para pemenang UOB Painting of the Year, para alumni Painting of the Year untuk dapat mempersembahkan karya mereka. Jadi kita membantu mereka untuk dapat memasarkan karya mereka dan tentunya ini semua kembali kepada para seniman-seniman kita. Yobi lebih banyak melakukan fasilitasi daripada kegiatan ini. Kita juga melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan seni kepada anak-anak. Kami membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk dapat belajar seni atau anak-anak yatim piatu untuk dapat melakukan mengapresiasi seni dengan melalui bantuan juga daripada volunteers kami besok kami juga melakukan kegiatan CSR Bu Dewi ya Pak Teddy dengan tim yang akan turun juga untuk melatih anak-anak menyukai seni dengan Yayasan Jodi Osea. Besok akan kami lakukan bersama para valentris dari Bank UOB. Kami juga lakukan berbagai kegiatan lain, kita juga akan berkolaborasi dengan salah satu museum yang juga baru dibuka di Jakarta yaitu Museum Macan. Ini bukan enggak ada ini ntar, hmm. oke nggak apa-apa uh, musim macan uh, yang baru juga dibuka kira-kira satu tahun setengah yang lalu ini ada sebuah uh, good news di mana kami akan berkolaborasi untuk mempersembahkan salah satu karya dari pemenang Yobi Painting of the Year ya yaitu Gatot Indrajati kami sudah boleh announce tapi pada tanggal 6 Agustus kami akan meluncurkan sebuah instalasi baru daripada Gatot Indrajati untuk anak-anak yang dinamakan Utak Utik. Ada konsep tertentu yang dibawakan oleh Gatot Indrajati agar anak-anak dapat mengapresiasi kembali bagaimana melakukan hal-hal yang dimulai dari apa yang ada dari kardus, dari kaleng, terutama kardus dapat dilakukan berbagai permainan permainan seperti zaman dulu. Jadi di sini kita melihat ada konsep yang akan dilakukan oleh uh, Gatot Indrajati. Ya, di sini. Jadi tanggal 6 Agustus uh, commission daripada Art Space Children akan diluncurkan dan kami uh, berharap ini menjadi sebuah kolaborasi yang baik dengan visi misi mereka juga untuk menjadikan dunia seni rupa di Asia Tenggara menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Baik untuk kompetisi Painting of the Year sendiri saya sedikit uh, berikan uh, latar belakangnya. Jadi uh, sebetulnya uh, kompetisi ini sudah dibuka dari uh, awal Mei dan akan ditutup di bulan September 3 September. Masih ada waktu teman-teman seniman yang uh, ingin berpartisipasi ada waktu lebih dari satu bulan untuk mempersembahkan karya-karya terbaik dan kami akan melakukan uh, penjurian uh, sesudah tanggal 3 September hingga Oktober 16 akan di diberikan uh, di, di, uh, uh, announcement daripada para pemenang ada uh, 50 finalis yang akan masuk ke dalam uh, kompetisi ini dimana dari 50 finalis kami akan memilih seleksi dengan para juri terhormat delapan pemenang terbaik empat dari kategori uh, pelukis yang atau artis yang sudah uh, mapan dan empat dari pendatang baru yang terbaik dari uh, Indonesia nanti akan bertanding di tingkat Asia Tenggara di Singapura bersama dengan Malaysia, Thailand, Indonesia dan Singapura. Yang terbaik nanti akan juga mendapatkan kesempatan bersama dengan para pemenang dari negara lain untuk dapat memenangkan uh, residensi di Fukuoka Art Museum di Jepang. Ini juga merupakan suatu prestasi dan kebanggaan bagi seniman yang dapat uh, memperoleh hal ini. Dan kami sudah membuktikannya dengan beberapa artis yang juga sudah memenangkan di Indonesia untuk residensi Fukuoka Museum Art. Mungkin uh, teman-teman seniman ingin tahu juga siapa dewan juri, yaitu uh, Bapak Entang Wiarso yang sangat dikenal merupakan seorang contemporary artist, sudah juga memiliki tingkat internasional, reputasi internasional, Dr. Wiyu Wahono seorang pengamat seni, seorang pencinta seni, kolektor seni yang sangat memahami uh, bidangnya, dan Bapak. Um, Bambu atau Bapak Bambang Bujono yang tentunya sudah dikenal juga merupakan seorang kritikus seni dari tahun 70-an banyak sekali menulis uh, hasil uh, penulisan seni. Di sini uh, sedikit foto-foto uh, dari uh, peluncuran uh, kerjasama kami dengan uh, Bentara Budaya dengan sorry Galeri Nasional Tempo Hari, di mana nanti rencananya 50 finalis akan memperoleh kesempatan untuk dapat dipamerkan di Galeri Nasional Jakarta. Dari tanggal 8 hingga tanggal 19 November, kami menilai ini juga adalah salah satu kebanggaan bagi kami dapat memberikan kesempatan bagi para 50 finalis pemenang untuk dapat diperkenalkan ke panggung yang lebih luas di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Untuk kriteria umum daripada UOB Painting of the Year, apa saja yang perlu diketahui? Di, di yaitu uh, kami tidak me memberlakukan tema, semua tema dapat di di dipersembahkan, namun uh, medianya juga kami sudah memberikan uh, lebih banyak keleluasaan. Kalau dulu hanya di atas kanvas, sekarang seni lukis ini dapat dilakukan di atas berbagai variasi media. Bisa kami menerima banyak uh, uh, apa, uh, submission ya dalam bentuk akrilik atau oil, di, bukan saja kanvas, tapi juga batu, di kayu. Di tembaga, di aluminium, benang, karena ada juga di atas benang, banyak sekali kreasi-kreasi yang -kreasi, terutama seniman Indonesia. Kami yakini, kami sangat kaya ya, akan kreativitas dan juga uh, rasa seni yang sangat tinggi. Jadi, saya yakin uh, di Bali, khususnya dengan, uh, dengan apa, uh, latar budaya yang sangat kuat, dapat membuat suatu prestasi kreativitas yang inovatif. Kemudian, kita juga uh, saat ini. Uh, Memberikan juga keluasaan dapat juga dibentuk dua dimensi, tetapi dengan relief yang ketebalannya lima cm. Ya, ini juga suatu sesuatu yang baru kita berlakukan. Untuk saat ini, memang eksplorasi daripada uh, visual ini tidak dilakukan untuk instalasi atau video atau patung, belum sampai ke wacana tersebut. Mungkin nanti, tahun-tahun ke depan, tapi sementara ini kita masih fokus di dunia uh, seni lukis. Oke. Okay. Nah, inilah para pemenang uh, daripada UU Pinting of the Year untuk tingkat Indonesia dan tingkat uh, internasional, sehingga Asia Tenggara akan saya highlight, yaitu Indra Wahyu di tahun 2012, kemudian uh, Anton Subianto di tahun 2014, uh, Anggar Prasetyo 2015, dan Gatot Indrajati, yang tadi saya sebutkan akan melakukan apa instalasi di di Museum Macan di tahun 2016 yang lalu dan kuku Nusantara uh, untuk tingkat Indonesia. Jadi kita lihat perjalanan yang cukup panjang dari para seniman kita yang juga telah menembus pasar internasional. Inilah yang mungkin ingin diketahui juga apa sih price-nya? Besar price-nya ya untuk yang kategori uh, profesional. 250 juta yang terbaik. Kemudian nanti untuk kemandang Baru juga ada ini ya tirinya. Oke. Okay. Nah, bagi uh, setiap negara nanti yang tadi saya sempat sebutkan akan bertanding di tingkat Asia Tenggara, yang terbaik dari keempat negara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia dan Singapura berhak memperoleh tambahan hadiah senilai 10.000 US dollars. Menarik, bukan? 10.000 US dollars ya. Dan juga kesempatan nanti untuk diikut serta lagi di dalam salah satu prestasi, yaitu residensi di Fukuoka Art Museum di Jepang. Jadi, inilah satu kesempatan yang mungkin tidak bisa juga dinilai dengan uang, tetapi suatu prestasi untuk nama Indonesia dapat dikenal di kancah internasional. Berbagai CSR program kami. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Jakarta, Bandung, Jogja kemarin di Bentara Budaya bersama-sama dengan berbagai panel speakers kita membahas mengenai mengupas mengenai berbagai topik mengenai seni, dunia seni. Kemudian kita juga telah lakukan kegiatan CSR dengan para valedirs kita dari Jakarta, Bandung, Jogja. Besok juga di Bali kita mengajarkan pada anak anak uh, untuk mengapresiasi mengenai seni lukis kita bantu mereka untuk lebih berkreasi, untuk uh, lebih berani berekspresi ya di bidang seni karena harus dimulai dari dari anak anak. Oke, okay. museum macan di musim macan selain juga kita kerjasama untuk uh, Space Art Children untuk anak anak di bidang seni kami juga uh, mengajak lebih dari seribu anak anak di Jakarta untuk sekolah sekolah uh, menengah ke bawah SD SD terutama untuk juga dapat mengapresiasi museum, pergi ke museum, melihat bagaimana cara melakukan berbagai instalasi seni oleh para artis-artis Indonesia. Ini juga merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat berkolaborasi dengan Macan untuk mulai memberikan dunia atau rasa akan kecintaan seni dari usia yang dini, dari usia kecil. Tadi sudah kami bahas mengenai hal ini. Dan yang lain juga kami melakukan banyak beberapa kegiatan juga di mana kami berupaya untuk mewujudkan rasa kecintaan kepada seni melalui yang kita namakan Yobi Heartbeat. Yobi Heartbeat ini ada satu kegiatan internal di Yobi di mana seluruh karyawan kita di berbagai kota akan melakukan lari bersama, maraton bersama, 5K atau 10K atau jalan gembira dengan melakukan fundraising. Jadi Fund yang kita, dana yang kita kumpulkan nanti akan dibagikan kepada para yayasan-yayasan uh, yang membutuhkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk anak-anak yatim piatu ya. Jadi hal, hal ini kita lakukan, tetapi kita lakukan uh, juga melalui salah satu uh, wadah di tahun ini yang dinamakan Mari Berbagi Seni Movement, di mana nanti hasil dari pendanaan ini dapat digunakan untuk lebih dari 500 pelajar SMA, SMK di 16 sekolah di Jakarta. Dan juga 300 anak-anak di wilayah Indonesia Timur. Dan ini akan terus kita kembangkan ke depan. Ya. Baik, uh, saya tidak berlama-lama lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari seluruh komunitas seni di Bali, bapak-bapak, para kurator, pencinta seni, kritikus seni, para wartawan juga teman-teman dari uh, Tribun Bali uh, ada Mbak Iin ya. Kemudian dari Radar Bali, Bali Express, Bali Post. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan dunia seni rupa Indonesia. Terima kasih. Kita akan memulai acara utama pada hari ini yaitu diskusi mengenai dimensi pasar wacana dalam kompetisi seni. Oleh, oleh karena itu izinkan saya untuk mengundang Bapak Bambang Asrini Wijanarko yang akan menjadi moderator sesi diskusi pada hari ini. Serta para pembicara, Bapak Agung Hujatnika Jenong, Ibu Jais Darga, dan juga Ibu Citra Sasmita. Kepada para panelis, kami persilahkan. Terima kasih, selamat sore, Om swastiastu, salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih tentunya ya, kelihatannya hampir kursi yang ada di bentar budaya terisi mudah-mudahan akan menjadi sebuah diskusi yang bisa mencerahkan. Tapi pertama kali izinkan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Warih Wisatsana, ketua dari uh, kepala bentara budaya sekaligus juga kurator ya. Dan juga uh, saya agak grogi karena harus berhadapan dengan para pakar, penulis, kritikus, kurator yang ada Bli kun ya saya lihat kemudian ada Beli Erawan yang fenomenal pada tahun 80-an juga ada Pak Yang Kuto yang memang seorang kritikus dan sempat menjadi juri uh, Painting of the Year ya pada 2012 ya Pak Yang Huto. dan juga terima kasih saya ucapkan untuk sekian kalinya saya diberi kesempatan oleh Ibu Maya Rizano dan tim dari UOB Painting of the Year untuk Memimpin diskusi, mudah-mudahan diskusi tetap berjalan secara lancar, dan bukan e, meskipun ini adalah e, pertama kali, bukan The Last Resort, tetapi akan seterusnya ada kerjasama di seluruh e, pulau. Ya, mudah-mudahan tidak hanya Bali dan Jawa, di kemudian hari juga akan meningkat ke wilayah-wilayah lain. Sementara kita tahu semua bahwa... Hmm, elemen seni rupa yang paling penting di dalam infrastruktur adalah juga selain dibentuknya gedung semacam museum, akademi seni dan juga tentunya tidak lupa juga adanya kompetisi yang tentunya akan juga memberikan encouragement atau memberanikan para perupa-perupa muda untuk tampil di pentas secara nasional. Nah, saya kembali lagi harus mengatakan agak grogi karena apa? pada waktu terakhir sebelum ke Bali, saya ada di Yogyakarta dan kita mengenal semua dalam infrastruktur serupa rupa Indonesia dan juga medan serupa rupa kita bahwa Yogyakarta adalah the capital city of art ya, ibu kota dari seni katanya. Konon. Namun saya lebih grogi lagi di Bali karena apa? Karena di sini adalah the capital city of God, jadi pulau dewata tempat Dewata. Jadi saya sangat menghormati dan saya ingin tepuk tangan semuanya agar kita bersemangat untuk Pulau Dewata dan seni rupa Indonesia. Baik, uh, saya akan jalankan diskusi ini mencoba sangat uh, mengkoordinasi dengan dua sesi. Yakni uh, answer dan question nanti setelah sesi kedua. Yang pertama, uh, masing-masing e, dari pembicara akan memberikan insightnya dan perspektif tentu dengan latar belakangnya masing-masing seperti misalkan e, Teh Jais yang telah tadi memberikan wanti-wanti ya atau warning ya bahwa ingat Bambang ya bahwa lebih baik agak rileks atau cair silakan nanti e, dengan pengalaman-pengalaman membawa seni rupa Indonesia pada awal ke global sementara pada waktu yang sama juga pada akhirnya uh, Jais bisa membawa juga seniman-seniman uh, yang dianggap sudah besar ya dan uh, merupakan uh, satu prestasi tersendiri bagi perempuan Indonesia dan kemudian yang uh, di sebelah kiri saya tentunya tadi sudah diperkenal oleh Pak Warih Wisat Sana bahwa Pak Mas Agung Hujat Nikajenong adalah saya tambahkan bahwa kurikulum vitae-nya selain dia sempat menjadi dua kali juri di Painting of the Year tahun 2015 dan 2016, 2016 dan 17 ya, maaf. Uh, tapi juga dia terpilih pada tahun 2014 mendapatkan kandidat sebagai kurator muda yang berbakat di seantero Asia oleh lembaga seni yang berpusat di New York. Tepuk tangan buat Mas Agung, yakni uh, internasional atau independen kurator internasional ya, kira-kira itu. ICI. tepuk tangan lagi buat Mas Agung. Tapi jangan lupa juga buat teh Jais yang telah juga mendunia tadi. Oh sudah ya, oh baik baik. Baiklah kalau begitu yang paling mudah sekarang diantara kita, yakni uh, Mbak Citra Sasmita. Selain dia mendapatkan uh, winner apa namanya uh, gold winner ya pada tahun 2017, uh, dia juga cukup progresif dalam lima tahun terakhir mempresentasikan tentang figur-figur tentang keperempuanan, feminitas, budaya patriarki dan sebagainya. Dan saya ingin langsung saja saya buka dengan Silakan Mbak Citra bagaimana tentang proses kreatif selama ini ya Lima tahun terakhir terutama Anda menemukan gagasan-gagasan itu Baik Pak Bambang terima kasih atas kesempatannya Dan mohon jangan grogi Pak, nanti penulisnya juga eh apa Pembicara juga lebih grogi lagi nih tidak lupa saya juga mengucapkan apa ya terima kasih kepada UOB yang telah apa ya memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir bersama orang-orang yang luar biasa di sini ada Pak Agung dan Bu Jais tentunya dan tentu kawan-kawan eh, kepada kawan-kawan juga yang hadir pada kesempatan hari ini. Nah, perkenankan eh, apa ya saya untuk sedikit berbagi pengalaman saya di dalam proses berkesenian yang Mungkin apa ya, mungkin masih singkat gitu, tapi mudah-mudahan ruang apa ya pada kesempatan hari ini kita bisa berbagi dan apa ya sama-sama belajar gitu. Nah, apa yang merespon tema yang diberikan oleh apa ya panitia kepada saya, saya mungkin ingin memulainya dengan hmm. menyampaikan sebuah keyakinan gitu yang terus saya jaga gitu bahwa dunia seniman itu tidak terbatas pada ruang studio tempat kita bekerja namun e, mencakup juga e, apa ya lingkungan hidup kemudian ilmu pengetahuan yang seniman itu miliki dan realitas apa sih yang bekerja di luar diri kita gitu. Nah, tentunya apa ya itu menjadi hal yang sangat penting e, apa ya sebagai fondasi kita berproses di kesenian apa sebab karena karya seni tidak lagi bertumpu pada uh, pencapaian teknis mata gitu. Bagaimana sebuah karya bisa hadir serealis mungkin uh, yang bahkan melampaui fotografi gitu. Namun ada kekuatan lain yang apa ya bisa bisa dimunculkan gitu. Misalnya daya gugah, daya gugah dan bagaimana karya bisa merefleksikan adanya gagasan, adanya uh, ide yang apa ya E, mungkin e, ada kaitannya dengan kenyataan hidup yang dihadapi oleh seorang seniman, gitu. Nah, kemudian apa ya? Hmm, apalagi dalam dunia seni rupa yang mungkin sifatnya progresif dan dinamis, gitu kan? Hari ini tentu karya itu tidak lagi e, berdiri sendiri, gitu. Tidak lagi hubungannya itu e, audiens menginterpretasi karya yang dipajang, gitu. Saya rasa tidak. Dan apa ya sebagai seniman mungkin membutuhkan uh, komunikasi gitu, komunikasi antara uh, tidak hanya dengan audiens gitu, komunikasi dengan penulis, dengan kurator, kemudian uh, ada apa ya galeris dan kolektor tentu saja gitu. Kita juga butuh mengkomunikasikan gagasan-gagasan kita di sana. Uh, selanjutnya mungkin saya ingin uh, apa ya kayak meminjam perspektif atau kacamata sebagai seniman muda gitu yang barangkali ada yang masih apa ya baru mengawali karirnya atau mungkin lagi bertahan survive gitu karena ya kita harus uh, mengakui bahwa untuk apa ya untuk survive tentu kita menghadapi berbagai macam tantangan kesulitan gitu uh, baik dari ruang lingkup yang paling kecil misalnya sebagai seniman kita cenderung apa ya um, menghadapi stagnansi itu kan ketakutan terbesar gitu kan stagnansi dalam berkarya itu uh, kenapa karya kita tidak bisa berkembang dan kenapa karya-karya apa ya kebaruan kebaruan macam apa sih yang bisa kita hadirkan dalam sebuah karya seni gitu nah tentunya solusi yang bisa kita apa ya hadirkan itu ternyata tidak jauh-jauh gitu sangat dekat sekali apalagi sebagai seniman Bali kita tentunya cukup diuntungkan karena kita hidup dalam apa ya semacam kultur yang kaya akan simbol-simbol uh, visual gitu kan simbol-simbol uh, apa yang kita bisa lihat dalam uh, ritual keagamaan dan filosofi hidup nah itu sebenarnya uh, bisa sekali diaplikasikan uh, ke dalam sebuah karya gitu apalagi kita juga hidup dalam uh, apa lingkungan alam yang masih apa ya masih bisa sebagai ruang ruang meditatif lah sebenarnya sehingga kita masih banyak punya waktu untuk melakukan kontemplasi dan uh, menggali lagi gagasan apa sih yang bisa kita angkat dalam sebuah karya gitu. Nah, uh, ada lagi sih poin-poin uh, kemudian uh, tantangan yang uh, tantangan lain yang dihadapi seniman gitu. Uh, apa ya? Misalnya uh, kesulitan untuk berpameran di galeri-galeri representatif gitu kan misalnya. Uh, sebagaimana yang kita ketahui, seniman-seniman yang dipamerkan di sana, uh, apa ya, cenderung seniman-seniman besar gitu kan, seniman-seniman yang sudah punya track record yang baik gitu. Nah, uh, kita gimana sih bisa menuju ke arah itu gitu? Dan apa ya, ya barangkali teman-teman juga di sini sudah melakukan upaya kecil, misalnya dengan membentuk pameran apa ya, pameran bersama, membentuk kelompok-kelompok seniman, membentuk ruang diskusi sebagai apa ruang untuk <tuh> menguji gagasan-gagasan eh, apa ya teman-teman di sini gitu. Tapi eh, dalam dunia, dunia seni rupa itu ternyata ada konstelasi yang 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 besar bekerja di sana gitu. Ada yang disebut art fair, ada yang disebut apa ya bienal gitu sebagai ya sebagai ruang yang memang apa menghadirkan karya-karya dari seniman-seniman yang eh concern terhadap wacana-wacana tertentu gitu. Dan art fair yang bah, eh, apa ya yang selama ini dianggap sebagai ruang market ternyata juga menghadirkan karya-karya uh, seniman-seniman itu, gitu. Oh, itu baik, Mbak Citra kalau begitu mm -hmm. tentang kompetisi bagaimana? Nah, kompetisi. Apakah dia bisa juga sebagai ukuran bahwa seorang uh, seniman, terutama perupa perempuan yang kuotanya sangat sedikit di Indonesia? Mm -mm. nah. Kompetisi itu sebenarnya uh, bisa kita anggap sebagai salah satu pintu masuk untuk uh, apa ya, kita menguji apa ya, gagasan-gagasan kita gitu, sebagai ruang bertarung, kan bertarung gagasan, tidak hanya bertarung teknis saja gitu. Karena di sini kan juri-juri juga bisa menilai secara objektif sebuah relevansi, uh, se apa ya, konteks gagasan yang seniman itu bawa gitu kan, misalnya kan. Nah, apalagi kita tahu bahwa seniman-seniman uh, besar di Indonesia, misalnya ternyata juga apa ya rata-rata lahir dari sebuah kompetisi gitu ada yang uh, pernah menjadi finalis kemudian menjadi eh, bahkan ada yang menjadi pemenang kan oh ya uh, pak Erawan misalnya ya <gifat> um, nah mungkin uh, kita bisa belajar gitu bahwa ternyata kompetisi ini mempunyai sebuah andil untuk mensupport uh, karir seorang seniman dan apa ya dan tapi kita juga perlu bertanya gitu apakah ini sebagai tujuan akhir kan tentu tidak karena seniman-seniman besar yang rata-rata lahir dari kompetisi tahun 90-an misalnya ada Pak Erawan, Pak Budiana gitu di Bali gitu kan eh, tentunya ya terus berkarya, terus melakukan apa ya, melakukan inovasi-inovasi dalam karyanya dan menguji juga eh, pemikiran-pemikirannya hingga akhirnya bisa mendapatkan pengakuan dari publik seni yang lebih luas, gitu. Nah, um, kemudian, apakah dengan uh, apa ya, menjadi pemenang UOB ini juga kita apa ya, mampu survive gitu kan dalam dunia kesenian, nah itu tentu hanya waktu juga yang bisa menjawab, gitu. Oh, baik. Mm. Baik. Mbak Citra, terakhir ya sebelum nanti kita berpindah ke Mas Agung tentang Ikadek Murniasih bagaimana Anda terinspirasi dan bagaimana ketubuhan melekat kepada karya-karya? Oke, okay. nah sosok Murniasi ini merupakan sosok yang luar biasa yang sangat menginspirasi saya dan sayang sekali saya belum uh, belum sempat bertemu dengan beliau sebab uh, mungkin spiritnya ya saya ambil ketika, um, barangkali tekniknya tradisi tapi tema-tema uh, yang beliau hadirkan itu ya saya bilang sangat kontemporer sangat apa ya mempunyai sebuah relevansi yang bisa diuji mungkin sampai uh, bertahun-tahun ke depan, nah itu luar biasanya dari seorang murniasih gitu, dan ya mungkin uh, sudut pandang saya mungkin ya melihat dia sebagai patron gitu, sebagai inspirasi gitu. Bagi Mbak sendiri bagaimana tentang keperempuanannya? Nah, Anda banyak bicara tentang uh, tubuh perempuan. Oke, okay. um, ya tubuh perempuan itu gini mungkin bahasa yang saya pakai dalam karya gitu karena saya tidak melihat visual hanya sebagai visual tapi apa sih bahasa yang bisa disampaikan nah tubuh perempuan merupakan bahasa yang saya pilih untuk menyampaikan isu-isu kemanusiaan misalnya apa ya sebagai representasi dari alam gitu jadi apa ya, itu juga merupakan sebuah counter bagi apa ya bagi bagi seniman yang mungkin beranggapan bahwa melukis tubuh perempuan itu harus molek dan harus apa ya harus hanya dataran pada fisikal tapi saya juga ingin memasukkan pengalaman-pengalaman apa sih yang apa ya bisa disisipkan di sana gitu jadi lebih ke refleksi apa sih pengalaman apa pengalaman hidup dan sesuatu yang saya saksikan seperti itu sih ada pada waktu mendatang tidak hanya tentang tubuh perempuan karena dua hari yang lalu saya melihat Mbak Citra juga menampilkan gambar-gambar juga lukisan di sebuah galeri privat di Jakarta. Jadi ya tubuh mungkin lebih apa ya lebih saya tampilkan sebagai sesuatu yang sifatnya simbolik atau tubuh yang memang saya representasikan representasikan apa adanya. Karena saya memulai proses itu bukan dari bentuk, tapi dari apa ya dari gagasan apa sih yang ingin dibangun. E, tentunya setiap seniman perlu jeda jeda untuk apa ya berkontemplasi kan dari pengalamannya dari apa ya dari pengamatannya res, apa ya riset riset yang dia lakukan gitu tentunya itu e, apa ya memerlukan ruang ruang meditatif itu untuk akhirnya bisa mendapatkan bentuk yang apa ya representatif itu untuk untuk karya-karyanya gitu jadi ya prosesnya lebih seperti itu sih baik mm -mm. Terima kasih, Mbak Citra. Ya, tepuk tangan buat Mbak Citra agar kita tetap semangat. Mudah-mudahan yang lain juga akan memberi tinjauan yang tak kalah semangatnya, dan juga ini ya mencerahkan. Karena biasanya diskusi diiringi juga dengan rasa kantuk dan juga kurang segar apabila tidak ada ketajaman-ketajaman di dalam penyampaiannya, atau mungkin berbeda pandangan yang agak segar. Begitu, nah, Mas Agung tentunya, Mas Agung punya pengalaman yang cukup. Uh, apa? Uh, lama ya juga memahami tentang dua kali menjadi juri di kompetisi uh, PO apa namanya Painting of the Year, UOB Painting of the Year dan tentunya ada perubahan-perubahan mendasar kemudian Mas Agung menemukan konteks dan juga konsep uh, juri yang ideal sehingga juga lebih kuat menseleksi dan menimbulkan uh, progresivitas dalam para pemenang yang kita Uh, Saksikan pada hari-hari terakhir ini. Silakan, Mas. Terima kasih, Mas Bambang. Om um Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, salam kenal. Uh, saya merasa senang sekali bisa bertemu dengan bapak ibu sekalian. Untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Bentara Budaya Bali yang luar biasa ini, um, saya kira saya ingin mencoba mengelaborasi supaya tidak jadi slogan kosong ya di, di di spanduk ini ada tulisan pasar wacana saya akan coba mulai dari situ ini adalah istilah yang uh, disodorkan sebetulnya oleh Mahat Babang sebagai yang merumuskan term of reference untuk diskusi ini uh, dalam kaitan dengan wacana saya tidak akan pakai istilah pasar ya jadi wacana saja um, ini saya kira hmm, relevan dalam dalam sebuah uh, kompetisi sekarang ini membicarakan wacana uh, Kenapa karena kemudian kita tahu bahwa seni modern itu tidak lagi populer ya sebagai istilah dan paradigma uh, modernisme sudah lama ditinggalkan gitu ya jadi yang hanya berbicara tentang bentuk kemudian seni lukis yang uh, dianggap sebagai medium utama misalnya dalam seni rupa itu tidak lagi dominan dan eh, sebagai gantinya wacana yang disodorkan adalah wacana yang basisnya adalah postmodernisme di mana pluralisme menjadi sangat uh, seksi begitu ya uh, semua medium boleh gitu pada pad, manifestasi pada pada praktiknya adalah kemudian seni lukis pernah dinyatakan sebagai medium yang mati gitu ya uh, The Death of Painting gitu. Jadi bagaimana sebetulnya kompetisi seni lukis setelah kematian seni lukis? Ini se saya kira sebuah wacana gitu ya. Dan uh, dalam kaitan dengan 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 keterlibatan saya sebagai juri, uh, saya kemudian mengusulkan sebuah um, mekanisme di mana kemudian um, para juri bisa menggali lebih banyak lagi dari seniman gitu ya tidak hanya melihat karya-karya uh, di jadi gini ada dua tahap ya kompetisi ini di mana tahap pertama adalah peserta mengirimkan foto karya kemudian juri menyeleksi mungkin sejumlah uh, mungkin sekitar 50 sampai 100 karya begitu untuk dikirim ke Jakarta dan kemudian uh, kami, sebagai juri, harus menyaksikan lukisan itu secara langsung. Dan pengalaman sebetulnya, me, me, menyaksikan sebuah karya seni adalah pengalaman yang uh, tentu saja unik, gitu ya. Uh, kita, dengan dengan tubuh kita, melihat sebuah lukisan uh, harus dari jarak tertentu, kemudian kadang-kadang bergerak ke sana kemari, gitu ya, itu sebuah pengalaman yang menarik, tapi kami ingin lebih jauh lagi dari itu sehingga pada tahun 2016 saya mengusulkan uh, UOB untuk mengadakan sebuah mekanisme baru yang tidak dikerjakan oleh UOB Painting of the Year di negara-negara lain yaitu kami menyeleksi menjadi uh, sekian finalis uh, shortlist gitu ya kalau tadi yang 50 sampai 100 itu mungkin long list kami buat shortlist lagi kemudian kami membuat janji untuk wawancara gitu wawancara bagi mereka yang di Jakarta pihak UOB bisa mendatangkan mereka langsung ke ke tempat penjurian dan kemudian kami juri itu melakukan wawancara langsung tapi yang tidak bisa datang ke Jakarta memang ada yang melalui telepon ada yang melalui Skype dengan dengan Mbak Citra waktu itu video conference ya sehingga terjadi dialog-dialog yang kemudian kami bisa melihat bahwa ini bukan soal apa yang terlihat saja gitu ya, apa apalagi yang cuma tertulis di, di formulir bahwa lukisan saya tentang A, B, C dan seterusnya, tapi menggali lebih dalam, misalnya karya-karya e, sebelumnya seperti apa, kemudian e, elaborasi terhadap e, tulisan yang sudah dimasukkan itu seperti apa, dan yang paling penting yang kami pertanyakan adalah mengapa memilih seni lukis gitu. Jadi pertanyaan itu yang kemudian ini saya bocorkan, tidak apa-apa ya. Saya kira ini e, mekanisme yang mudah-mudahan akan dilanjutkan oleh juri-juri yang baru ini. E, tapi saya kira selama dua tahun ini saya dan juri-juri yang lain e, mendapat banyak sekali informasi. Kami tidak sama sekali tidak menilai, kami sama-sama e, belajar, gitu ya, e, terutama dari pertanyaan itu, buat Anda, seni lukis itu apa, gitu ya, kenapa kemudian memilih seni lukis? Jadi, ini yang kemudian jadi seringkali jadi jawaban yang lama gitu ya, lama di, di, digali, kemudian eh, dari situ kami eh, bisa bisa mendapatkan basis yang lebih lebih baik gitu. Kenapa kemudian kami harus memilih eh, pemenang A, B, C gitu? Dan ini saya kira eh, apa namanya untuk kemudian eh, mengkaitkan sebetulnya kompetisi lukis ini dengan wacana tadi ya, wacana yang paling mutakhir di mana kemudian uh, kalau semua medium boleh ya. Uh, kalau semua medium itu dianggap uh, uh, sama gitu ya. Kalau di dalam paradigma fine art gitu kita tahu seni lukis dan seni patung itu medium yang utama gitu ya. Tapi kan sekarang enggak. Orang bisa menggunakan Tubuh bisa menggunakan apa, bisa menggunakan video, bisa menggunakan sound, dan seterusnya. Tapi kemudian, kenapa Anda memilih lukis? Jadi, itu pertanyaan yang <tuh> utama sebetulnya dalam sesi wawancara. Nah, kebetulan, kebetulan uh, UOB ini juga memberlakukan kriteria yang cair. Ya, ini saya kira faktor kebetulan, karena saya pelajari, saya juga uh, banyak ngobrol dengan Mbak Maya. Sejarah dari kompetisi ini memang, eh, ini kompetisi yang sifatnya agak generik, ya. Awalnya, pada awalnya adalah generik, jadi dibuat sangat egaliter untuk semua orang, eh, sehingga ada batasan-batasan yang sebetulnya tidak fine art sama sekali, gitu loh, dari awal. Dari awal kompetisi ini diluncurkan, bahwa ada misalnya batik boleh. Kemudian, misalnya pensil di atas kanvas itu boleh. Sementara dalam paradigma fine art itu kan bukan lukisan gitu. Kalau pensil di atas kanvas itu bukan lukisan gitu ya. Drawing di atas kanvas itu bukan lukisan, tapi ternyata UOB secara kebetulan kriterianya itu memenuhi pengertian seni lukis yang tidak klasik tadi ya, untuk tidak mengatakan seni lukis mutakhir tapi tidak klasik. Jadi batasannya bukan oil on canvas. Tapi karya dua dimensional. Jadi tadi saya, saya kira Mbak Maya sudah memperlihatkan eh, apa namanya batasan batasannya bahwa ini karya dua dimensional eh, bisa dengan medium apa saja. Karya Gatot itu bahkan tidak menggunakan kuas dalam pengertian melukis menggunakan cat dan pada kanvas gitu ya. Tapi dia memotong-motong kayu kemudian menggambarnya satu persatu kemudian ditempel-tempel. Nah, untuk untuk eh, kasus saja yang kemudian kami ingat ya. Saya ingat paling tidak menarik sekali jawaban Gatot ketika eh, pertanyaan itu saya, kami ajukan buat Anda kenapa memilih seni lukis dan kenapa kemudian karya yang seperti itu dia sebut sebagai lukisan gitu ya. Kan itu sebenarnya proses menggali wacana tadi ya Mas Bambang ya. Eh, pendalaman basis konseptual bukan basis teknis gitu, basis konseptual. Dia bilang jawaban yang menarik adalah karena sebenarnya seni lukis sekarang itu sama dengan proses uh, uh, copy paste di di dalam komputer gitu ya logiknya logiknya adalah image making ya jadi pelukis uh, uh, itu sekarang banyak misalnya mengambil gambar dari internet kemudian disunting kemudian dibuat sketsanya diproyeksikan ke dalam ke dalam apa namanya kanvas dilukis misalnya yang dia lakukan juga sama sebetulnya. Jadi dia juga melakukan cut and paste gitu ya, tapi dengan medium yang lain. Dan buat buat kami waktu itu, wah ini jawaban yang sangat menarik yang kemudian memperkaya hasanah uh, definisi seni lukis yang bukan lagi fine art klasik itu, tapi seni lukis yang lain sama sekali gitu. Jadi uh, uh, kebetulan kemudian UOB kriterianya sangat cair gitu ya, sangat cair. Uh, dan, dan saya kira itu yang kemudian kalau <tuh> uh, harus menanggapi wacana apa sebetulnya yang muncul di kompetisi, khususnya kompetisi UOB ini adalah wacana tentang seni lukis, apa itu seni lukis sekarang gitu. Uh, sementara itu mungkin langsung Bang. Ya baik, uh, saya akan ke TJS ataukah Mas Agung lagi? Coba ada pertanyaan, jadi tentang yang paling utama adalah apa itu seni lukis yang dipertanyakan kepada uh, si saya nggak tahu partisipan. untuk juri juri yang tahun ini saya nggak tahu ya. tapi pada waktu anda yeah. menjadi juri itu yeah. ya, yeah. itu yang paling utama. karena sesuai dengan brand bahwa painting itu ya, yeah. painting of the year itu, yeah. sehingga anda mencoba untuk menggali tentang bagaimana paradigma tentang seni lukis itu sendiri, yeah. dan anda perbandingkan dengan antara masa kung dengan masa klasik dan yang sekarang begitu yeah. ya, dan yang paling terkini apa itu seni lukis, yeah. jadi kira-kira yeah. itu ya. Yeah. tepuk tangan buat mas agung. Uh, saya berharap bahwa teman-teman, sahabat, uh, juga uh, jurnalis media serta uh, para senior bisa mencatat atau bisa nanti pada sesi yang kedua melontarkan pertanyaan-pertanyaan pada Mas Agus maupun Mbak uh, Citra. Ya, saya kepengen sekarang beralih kepada... Teh Jais, teh Jais, tentunya teh Jais akan keberatan apabila uh, diberi tema tentang wacana atau diskursus. Apalagi uh, sebenarnya, ketika saya merumuskan dan berbicara dengan tim internal komunikasi UOB, itu adalah menarik sebanyak mungkin uh, peminat partisipan publik seni rupa di Bali. Ya terutama karena ini adalah awal bagi kita sehingga akan muncul paradigma baru, gagasan-gagasan baru, pertanyaan-pertanyaan dan juga akhirnya bisa terwujud dengan apa namanya munculnya apa namanya para partisipan baru. Nah, tentunya kalau kita balik 20 tahun yang lalu pernah ada istilah pasar wacana atau wacana pasar nah tentunya saya tidak ingin berdebat di situ ya juga mas agung ya karena uh, tentunya berbeda sekali bahwa yang satunya adalah memasarkan wacana yang satunya adalah bagaimana konsentrasi adanya transaksi jual beli nah sebagai berlatar art dealer tentunya uh, teh jaiz bisa menjelaskan persoalannya bukan pada wacana atau tentang diskursus itu sendiri tapi pengalaman pengalaman personal sendiri tentang uh, apa itu juara bagaimana sebuah lukisan dikatakan bagus karena sudah dibuktikan bahwa Tejay adalah seorang art dealer internasional pertama kali pengalamannya pada waktu membawa para perupa atau seniman atau pelukis Indonesia ke luar negeri dan sebagainya silakan Mas Bang Bang tuh ya tinggi besar suaranya merdu ya <laughs> pertama-tama saya ingin untuk uh, Ibu Maya. Ternyata UOB itu wow. Bagus sekali. Saya tidak tahu ya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu untuk Indonesia, khususnya untuk para seniman Indonesia. Dan yang tadi saya dengar Ibu juga untuk mengajarkan untuk anak-anak dibawa ke museum. Itu adalah dasar kepentingan kebutuhan ya kita untuk mengajarkan kepada anak-anak dari awal untuk mengenal seni gitu dan terima kasih dan bravo untuk ibu Maya untuk OBE. Ya. saya bicara apa pengalaman? Ya. yang mananya pengalaman pribadi atau pengalaman uh, lukisan pengalamannya kebanyakan? pengalaman ketika memilih lukisan yang baik. Dan kenapa pemilih memilih lukisan, lukisan yang baik? Yang dan baik. kenapa memilihnya uh, pelukis yang sudah menjadi maestro seperti Picasso atau Jamel Bastiat? Kata siapa? Eh. <laughs> Maksudnya waktu pameran di sini, waktu yeah. buka galeri? Oh enggak, dulu sebelum saya membuka galeri, saya punya galeri kecil, kontrak. Kecil banget di Danau Tamblingan, sempet loh, Pak Erawan. Mana, Pameran di sana ya? Iya, itu e, pertamanya kecil sekali. Pertama yang saya kenapa saya buka di Sanur, saya e, karena saya lihat dulu galeri-galeri semuanya di Ubud. Nah, saya mau buka di Sanur untuk e, ya, buka aja gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan kenapa harus master-master, enggak juga dulu ada. Kelompok 11, ada semua. Siapa aja boleh berpameran. Yang sekarang ternyata Pak Kun itu juga dari kelompok 11 uh, itu, ya. Jadi, yang muda-muda juga ada. Waktu saya buka Darga Galeri, kenapa saya misalnya bawa Picasso, bawa Matisse, Chagall dan lain-lain. Di situ juga saya dampingin dengan pelukis Indonesia, seperti ada Pak uh, Sadali, Pak. Uh, ya, banyak deh. Hendra Sujiono, dan lain-lain termasuk Pak Erawan mana? <coughs> uh, itu siapa uh, saya masukkan di situ. Jadi kenapa pilih itu kenapa tidak galeri galeri saya saya dong yang milih ya Kak. <laughs> kenapa tidak gitu. Pada intinya saya ingin. Ya beda aja dikit gitu ya, nggak apa-apa gitu. Misalnya kalau orang bikin satu ruko, semuanya ruko bentuknya sama. Meskipun saya bikin ruko, ya ruk, ruk, rukonya agak lain gitu. Itu yang saya kenapa saya ingin membuka pertama darga galeri saya membawakan master ya, saya bawa Picasso. Kenapa? Ya sebetulnya eh, niat saya. Saya bikin di buku itu, ya, di katalog pertama saya masukkan pelukis Indonesia karena saya ingin mensejajarkan itu poinnya, gitu. Dan buku katalog itu saya bagikan juga kepada teman-teman saya di Eropa, di New York. Ini loh, di situ kan kita juga, apa covernya Picasso? Eh, di dalamnya juga kita ada lukisan Indonesia, kita mancing-mancing. At least mereka melihat deh itu itu hanya sebagai trik aja bagaimana kita juga dalam satu sisi saya untuk e, ya menyamakan lah gitu ya karena bagi saya lukisan itu tidak ada kewarganegaraan jadi lukisan itu milik dunia universal gitu loh jadi e, pelukisnya memang punya warga negara tapi lukisannya udah milik dunia loh jadi nggak ada yang ini milik Bali ini milik Jawa enggak Begitu, jadi kenapa saya membawa master? Enggak juga dulu? Saya juga di Darga Galeri, hmm, mungkin uh, Jong Kuto, Pak Wari, atau Pak Hartanto, baik Pak eh, nyoman Erawan. Tahu apa yang kita lakukan di Darga untuk pelukis-pelukis uh, muda? Uh, siapa yang masih ingat dulu ada refleksi seni ya di Darga nah, yang kita mengadakan kita tidak tahu siapa aja boleh nanti kita dikurasikan juga Pak Putu Swasta juga di situ Pak Putu Swasta tahu bagaimana perjalanan Darga Galeri tidak melulu harus pelukis yang master aja Sekian, Ya, kasih. diterangkan lebih lanjut dong, Teh. Apa lagi? Ya, tentang uh, perubahan-perubahan Bali dan keistimewaannya. Di sudut dari uang, saya seorang pedagang loh. Kalau untuk melihat keistimewaannya, apanya semua itu tugasnya Pak Jinong ya. Saya ini dari awal tahun 80-an saya enggak mengatakan saya kolektor, mengatakan saya kurator, enggak saya seorang art dealer alias pedagang dan saya ingin jujur kepada diri saya memang saya pedagang. Ya, Tapi yang dilakukan memang tidak dagang melulu, saya juga ada pameran yang memang uh, tidak untuk dijual, seperti uh, almarhum Ida Bagus Made. Saya bikin pameran tidak dijual gitu. Jadi, uh, terus yang saya lakukan lagi, saya membuka galeri, join di, di Paris, dan galeri. Saya membawa pelukis-pelukis uh, Indonesia. Yang di bawah juga nggak master semua, gitu loh ya. Uh, di situ jadi ya udah yang di sini udah ada nama uh, Pak Nyoman Erawan, saya juga ajak ke sana. Setelah itu ada pameran tunggal juga uh, Madewiante Jehan, Saya coba juga untuk memperkenalkan pelukis Indonesia di sana. Nggak mudah sebetulnya banyak sekali tantangannya. Nggak uh, apa, sebetulnya kita nggak bisa satu kali pameran. Setelah pameran, karyanya ada di situ, terus dibalikin lagi. Enggak, karena orang melihat lukisan itu kan dari mata, jadi harus setiap saat kita lihat gitu, hadir di situ itu. Jadi, kita untuk, uh, untuk promosi pelukis Indonesia sendiri juga enggak mudah. Yang kita perlukan, kita harus ada kawinan yang antara pelukis, dengan art dealer, dengan kurator terus juga yang terpenting setelah saya pelajari kenapa pelukis-pelukis e, dari Cina ya kok bisa meledak gitu di di dunia ya termasuk siapa eh Chauki, Cutechun yang pernah saya bawa ke Bali. Waktu itu belum ini loh belum apa-apa eh Cutechun di situ belum apa-apa. Dia tinggal di sana. Setelah itu kita pameran e, dia berkarya berkarya di sana dia berjuang dari tahun 53 tinggal di Paris ada galeri-galeri pertama cuma ada satu dua galeri aja yang mau beli lukisan dia atau dia titipkan tapi ternyata yang saya lakukan di galeri saya saya taruh uh, lukisan Cutechun itu ternyata para pembelinya itu adalah dari Cina sendiri dari Taiwan dari Cina jadi di dari negaranya asalnya dia tuh mensupport membeli setelah itu kan rame ya jadi galeri si A mau si B mau sampai kita eh, apa sampai heboh lah sekarang kita bicara harga dulu waktu di darga galeri harganya dari eh, 12.500 sampai eh, 60.000 dolar 12.000 US dollar sampai 60.000 US dollar. Ternyata sekarang harganya udah jutaan dolar loh. Kenapa? Kembali lagi yang supportnya juga di samping eh, apa? Sebelum internasional yang mensupport adalah dari kolektor-kolektor eh, dari Cina itu sendiri gitu. Jadi saya harap juga sayang di sini nggak ada ada kolektor nggak ya? Ya jadi kita tuh sebetulnya kolektor juga kita perlu support dari dalam negeri sendiri. Kalau kita kita seniman yang udah di luar negeri, pameran ada pameran di mana, di mana misalnya harusnya kita support, kita beli, kita jadikan. Nah, saya harap nanti untuk kedepannya Ibu Maya bisa terus sampai go internasional deh Bu. Kita perempuan loh, biasanya perempuan hebat ya. <laughs> Ayo Bu saya uh, sangat appreciate apa yang Ibu lakukan. Jadi what next setelah ini kita nggak uh, saya harap nggak berhenti aja di, kompo, uh, di apa kompetisi-kompetisi ini, tapi ada goalnya apa? Yuk kita jadikan masa dari sekian para penen, pemenang itu nggak ada baskiat dari Indonesia, nggak ada yang jadi gitu loh. Nah itu jadi tapi ya kembali lagi kita harus ada kerjasama dari semua pihak. Itu dari pandangan saya sebagai pedagang, silakan. saya Cais. <laughs> uh, sebenarnya kan ada beberapa hal ya. Uh, kita melihat the power woman sekarang. Nah, kita melihat ada oh, juga. Ya. Ini semua perempuan. Eh, eh ya. enggak, enggak semua? Be be Baik. Kebetulan di pilkada Jawa Timur itu perempuan ya. banyak yang menang. Nah, pada waktu yang ya. sama di UOB dari Jawa Timur juga dipimpin perempuan. Iya itu. Dan juga UOB hari ini dipimpin oleh perempuan. Jadi tepuk ya. tangan buat perempuan, ya. tapi ada satu hal, ya. sebuah pertanyaan kunci. Sebenarnya kompetisi itu penting tidak bagi seorang art dealer? Bagaimana art dealer memahami apa yang dikatakan juara itu memberi keuntungan dan bisa dijual? Ya, sebetulnya itu penting, satu penting untuk satu untuk kita menumbuhkan para eh, seniman baru ya untuk diangkat. Ya, ini loh untuk diperlihatkan, kita sebagai art dealer kita melihat mana sih yang pemenangnya, saya aja tadi pemenangnya, karyanya seperti apa. Nah gitu kan langsung nih, terus saya pikir lagi ini marketnya kemana. Nah itu juga penting makanya dengan ada kompetisi untuk, untuk saya itu penting sekali. Oh penting, penting selain kompetisi harus, apa? Selanjutnya yang dipen, yang penting, mm -hmm. ya yang tadi saya bicarakan ada kerjasama ya, kita tidak hanya untuk di Indonesia, tergantung. Pelukis itu apakah puas hanya eh, hanya untuk di Indonesia aja atau mugo internasional itu kembali lagi kepada para senimannya itu sendiri. Oke okay, baik. Itu kalau saya sebagai pedagang tentu saya melihat sebuah lukisan itu yang saya akan eh, jual atau tentu aja dengan kalau itu memakai catnya, itu bahasa internasional, gitu ya, dalam arti catnya itu yang bisa diterima di mana-mana, yang seperti saya kembali lagi juga, eh, kalau kita mau kompetisi di luar, misalnya, atau ya kita nggak bisa lah kirim apa yang tadi saya bilang pizza ke Itali atau apa kita kreasi sesuatu tapi juga bukan berarti kita harus karena kita orang Indonesia jadi ngelukisnya harus Indonesia terus harus ini loh karena kembali lagi lukisan itu tidak ada nationality-nya. Baik, uh, Tejais tahu tidak bahwa pengalaman-pengalaman yang lalu sejak 80 kita tahu ada satu legenda kompetisi yang sampai sekarang memberi Kiasi kita itu. Uh, saya tidak mau sebutkan, oh, tapi karena sudah almarhum, saya sebutkan saja Philip Morris, katakanlah. Dan ya, Morris. sebagian dari uh, yang mengikuti Philip Morris, mungkin hanya 30-20% yang tetap bertahan sampai sekarang. Membangun ya. wacana, kemudian menelurkan gagasan-gagasan baru, berpameran, taruhlah kayak salah satunya adalah Nasirun, kemudian hmm. ada almarhum Estadide, dan sebagainya. Hmm. Nah, tentunya uh, Kompetisi tidak hanya berhenti kepada kompetisi, namun juga bagaimana kekuatan dan elan vital dari seniman untuk meneruskannya. Misalkan setelah dia berkompetisi dan memenangkan hadiah, mendapatkan uang, UOB juga memberikan fasilitas untuk bertempur kembali di wilayah regional terus kemudian apabila itu selesai akan ada pameran juga, misalkan di art fair dan juga di pertandingan seperti pengalaman dari mas Agung ketika ke Fukuoka. Nah, apakah hal-hal itu menjadi juga pertimbangan seorang art dealer? Uh, yang jelas kalau... Misalkan, maaf Jais ada yang dapat, misalkan, yeah. kejuaraan tapi kemudian menunggu 10 tahun kemudian baru ikut kejuaraan, menang lagi. Iya. Yeah. Terus laku di pasaran enggak Gitu maksudnya bisa menjadi, ya, saya ya seperti maaf. itu, ya maksudnya seperti itu. Ya saya harus pamerkan di luar diterima enggak di sana gitu. Nah untuk memperkenalkan sebuah karya kalau kita di Indonesia udah udah mengenal semuanya itu ya udah gitu ya di sini udah pada tahu. Jadi kembali lagi ini pemenang ini mau jadi go internasional atau udah merasa cukup? pemenang di sini udah selesai. Ya, bisa juga. Jadi saya sebagai pedagang ya bukan saya eh sini deh gua iniin gitu ya. Gua jualin kalau pelukisnya nggak mau gimana? nggak bisa. Jadi kembali lagi saya akan dilihat kepada diman yang ada di luar gitu. Baik, kalau begitu kasih ya. bocoran teh. Siapa kira-kira dalam mata teh jaiz sekarang? Ya, yang konsisten kemudian terus-menerus mendapat penghargaan di luar maupun secara lokal. Ya kalau tidak mau uh, dibocorkan uh, uh, inisial nama enggak usah deh enggak usah gitu kita keseluruhannya aja ya. Bagi saya uh, pelukis Indonesia itu enggak enggak kalah dengan yang di luar. Yakin? Yang kalah yakin, saya yakin yang kalahnya itu promosinya gitu. Suatu barang bagus kalau kita enggak ada di market ya kita tujuannya mau di museum apa di market mau sebagai sejarah apa harus touch market saya pikir sebuah itu harus ada yang bisa dikenal itu yang ada di market orang akan sama-sama membeli ya yang pertama harus touch market dulu kalau kita sebagai kita lihat banyak loh dari apa pelukis Indonesia yang yang sangat bagus bagus-bagus yang kurang itu yaitu promosi lagi itu dan keberanian si pelukisnya itu sendiri saya lihat Heri Dono sudah tinggal di sana sudah bagus dia udah uh, di apa di Basel. Nah masalahnya kenapa dia nggak oke okay, udah cukup terkenal ya di sini tapi kenapa nggak sampai mendunia misalnya seperti uh, Cat Herring atau siapa atau Kornei yang uh, itu apa kobra uh, itu kembali lagi kita tuh di Indonesia tuh banyak yang harus dibenahi gitu di sini tuh harus duduk masing-masing sebetulnya kenapa eh, poinnya ya saya pernah tanya nih saya kasih bocoran saya pernah tanya kepada klien-klien saya, eh, saya di di, 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 New York saya bilang, look, ini lukisan Indonesia loh, marketnya di di auction udah mencapai ratusan ribu US dollar gitu ya, sampai ada 500, 600, 100, kenapa anda mau nggak ini kita uh, beli atau apa? Saya promosi di sini. Dia bilang satu jawabannya saya tidak feel secure untuk mengkoleksi lukisan Indonesia gitu. Terus saya pikir kenapa gitu ya? Kenapa? Ya kenapa? Ya, kenapa? Jadi satu karena mereka juga belajar lihat market dari auction ya. Kita semua art dealer melihat. Uh, Pelukis-pelukis itu, karena katanya harganya juga nggak stabil. Satu yang di atas tiba-tiba, udah di bawah, atas udah di bawah. Nah, itu kesalahan siapa? Saya bilang, para pelaku seni itu sendiri, kita sendiri yang salah, gitu ya, yang orang tidak nggak nggak secure. Saya, saya hanya seorang pedagang. Nah, di sini kolektor yang harusnya support. Jadi kembali lagi yang ingin saya bicarakan, coba kalau kita duduk di porsinya masing-masing, di kursi masing-masing, di sini ada pelukis, di sini ada kritikus, kurator, di sini ada pedagang, art dealer atau galeri, di sini ada kolektor. Di atas itu semua ya kritikus itu amat sangat penting. Nah, sekarang kita kedudukan kita aja udah bermacam-macam gitu. Udah tidak pada tempatnya. Sekarang e, kolektor sudah menjadi art dealer. Yang kadang-kadang jadi e, apa kritikus jadi-jadian. Yang <laughs> maaf, yang ya, mengatakan ini coba diperjelas biar <laughs> tidak ada dusta ya. diantara kita coba itu kritikus jadi-jadian enggak maksudnya um, ya orang baru bermain di lukisan misalnya bermain di lukisan menjadi kolektor udah gitu ya saya pernah lihat sih suatu hari dia datang ke pameran bersama Wah ini jelek ini palsu ini ini yaitu ya yang itu saya panggilnya eh uh, kolektor kritikus jadi-jadian sebetulnya sebetulnya dia juga bukan betul-betul kolektor ya ikut akhirnya juga banyak pedagangnya gitu ya. Jadi problemnya di Indonesia satu kita kekurangan kolektor. Kolektor sah-sah aja menjual lukisan untuk lebih memperbaiki lagi koleksinya gitu. Kok banyak sekali kelemahan ya. Ini saya uh, lihat harga tidak stabil saling gunting antar profesi sekarang kurang kolektor terus apa lagi? Ya kita, kita, kita ini. Jadi kita harus pindah dari profesi di kesenian gitu, eh? maksudnya. Harus bantu semua, jadi oh, okay. tidak tidak bisa jadi kita ada sekarang ada wadah uh, Yobi ya ada Bu Maya nih di sini. Jadi penting Yobi? Penting Bu, ayo Bu perempuan Bu kita majukan deh seniman Indonesia masa sih di antara sekian nggak ada yang Wow dan jadi gitu loh. Tepuk tangan. Iya. Jadi itu. untuk sementara Teh Jais ya, diam dulu. Itu. Uh, uh, jangan terlalu bersemangat. Simpan baterai <laughs> karena ada teman-teman kakak uh, senior dan sebagainya yang akan bertanya secara tajam kepada Teh juga. Terhubung tidak hanya uh, ya pasar tapi diskursus juga. Bagaimana seniman-seniman muda hari ini? Ya kan yang diwakili oleh laki-laki perempuan. yakni Mbak Cita. Baik, saya persilahkan dua penanya dahulu. Saya ingin sekali ada interaksi di antara kita sehingga diskusi ini hangat. Gitu. Dan kita bisa belajar bersama, mudah-mudahan ada pencerahan juga dari pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman sekalian para hadirin diskusi ini. Silahkan. Oke, satu, Pak Putu. Yang keduanya, silakan. Oh, Pak Putu dulu. Pak Putu. Ah, astaga di belakang. Ya, ya udah. Uh, selamat siang teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, Memang apa namanya itu kalau soal wacana ini kan sudah lama kita berdebat urusan begini kan ya. Kalau melihat pameran lukisan mungkin sudah seribu kali kita lihat kan ya. Sekarang bagaimana cara masuk di dalamnya ini kan ya. Karena seniman banyak bleeding itu kan ya, membuat pameran banyak dan sebagainya. Enggak ada yang beli itu kan ya. Saya datang ke ke apa namanya itu ke Bentara Budaya itu kan hanya sekedar buka pameran kemudian, kemudian orangnya hilang tuh enggak ada manusianya itu kan ya. Jadi kita harus cari di, di tengahnya ini. Uh, ya. Sampai sini tidak begitu jelas Pak Putu. Mungkin harus perlu ganti mic. Apanya? Jelas gak? Halo? Jelas. Nah jelas. sekarang jelas. Nah. jelas. Sebetulnya yang paling menarik itu bagaimana menyelesaikan di dalamnya ini kan ya. Seniman bleeding banyak. Buat lukisan overproduksi. Gak ada yang beli itu kan ya. Ya saya dengan Jais kan udah lama ini kan ya. Udah lama ngurus darga dan semuanya. Pameran Picasso, Basquiat itu saya pernah menjawabnya itu menyelesaikan masalahnya di sana itu kan ya itu kan Mbak Jais itu ada tuh kan ya. Jadi kita harus bawa menjadi katalis di dalam yang kayak UUB, UOB bangin tuh. Bosnya teman saya namanya Wi itu kan ya. Jadi punya uang ini bisa menjadi katalis. Bagaimana bisa menjadi katalis ini? Jadi orang datang, kalau galeri kadang-kadang tidak bertanggung jawab, banyak galeri tidak bertanggung jawab itu kan. Orang dia buat pameran, nggak ada laku, senimannya nggak, bleeding juga di sana. Jadi dia harus namanya sekarang kan ada yang political sharing, kemudian ada economic sharing, ada culture sharing. Jadi sharing kita dengan banyak orang yang berbeda. Artinya bagaimana itu kan ya? Jadi pameran itu sebelum pameran itu kita sudah cari pemainnya semua itu kan ya. Pemainnya semua dicari. Saya pernah membuat pameran yang namanya bonus. Dua hari 84 lukisan laku. Habis itu dia sampai bingung nyari lukisannya di mana dia nyari lukisan mana bonus itu. Ya. Yeah yang kemudian yang uh, kenyam di Jakarta itu saya cari kenyam itu saya yang yang sponsori dia di sana jadi yang saya bawa di sana tuh freeport saya bawa itu freeport kemudian Pertamina itu pemainnya semua dia tidak perlu ngerti tentang lukisan abstrak diskusi panjang dua hari dua malam nggak selesai juga jadi kamu mau beli nggak itu kan ya jadi biar persoalan apa persoalan transaksi. Kalau sudah transaksi ada, duit ada, wacana setiap hari bisa buat wacana. Setiap hari. Udah itu, itu ilmunya. Jadi teman-teman sekalian, nggak ada ilmunya yang lain yang tinggi-tinggi itu. Kampus nggak bisa. Pemilik galeri sudah langsung mati, stroke dia itu. Nggak bisa dia jual lukisan. Jadi yang bisa jual lukisan itu apa? Pemain politik kenal dengan orangnya, dengan pemainnya kenal. Kenal dengan Pertamina, bosnya, Direkturnya, kenal dengan Freeport di rootnya, BRI di rootnya, enggak ada yang enggak di kenal. Jadi langsung transaksi terjadi di sana. Siap, jadi dia... Pak Putu. Jadi ini pernyataan atau pertanyaan? Pernyataan, pernyataan saja? Sharing ini... pengalaman, siap. Pengalaman, ini pe oh, baik. Kan pengalaman baik. langsung. Jadi, jadi cara... wacana palsu ya, tidak hanya lukisan palsu tapi wacana nggak, palsu. Ini kan langsung bertindak action, kemudian pra... berhubungan dengan para CEO, Loh. kemudian Praktek lapangan ini, bagainya. ini praktek Baik. lapangan itu. Siap. Jadi uh, uh, contoh yang satu, ini kan peniman pengalaman udah lama sekali ya. Baik. Jadi bonus sebelum dia buat lukisan itu, dia belum pameran. Pameran murah, gratis pameran ini, no semuanya nih. Kemudian dia buat pameran di ruko. Jadi pembelinya satu minggu sebelum sudah saya datang di mana pameran. Saya datangnya satu persatu itu. Jadi saya sudah pastikan bahwa orang beli lukisan itu. Jadi maksudnya itu, kalau ekonominya jalan wacananya enak. Jadi orang lihat dua lihat apa namanya untuk lihat 200 meter orang sudah senyum. Kalau transaksi terjadi gitu kan. Kalau itu kan burung, jadi masalah. Jadi pertanyaan pertama datang itu pasti masalah. Jadi itu. Jadi pengalaman dengan Bu Jais ini Jais ini kan bukan hanya seorang pedagang. Jais itu dia merajut, dia kalau orang menenun itu kan ada bahannya banyak, ada 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 warna, ada apa namanya, ada kain dan lain sebagainya. Dia merajut dari kepentingan yang berbeda. Jais itu bisa dia lakukan, dia pedagang dan dia kenal dengan banyak orang yang berbeda. Gitu loh kan. Jadi yang diperlukan adalah katalis yang seperti ini. Jadi di tengahnya itu, ini semua bisa terjadi. Kampusnya berjalan, senimannya senang, produksi berjalan, ini jalan. Yang keempat yang Jais lakukan itu, ini yang menarik, industri ini sudah masuk industri. Jadi pada waktu Jais apa namanya di Novotel Nusa Dua itu dia isi itu. Jadi dikasih duit 20 miliar, 15 miliar, dia isi semua. Jadi karena kenal sama orangnya itu dia isi A B C D A B C D dia isi itu kan ya. Jais ini kan memang sudah kastanya sudah agak tinggi itu kan. Ya. Jadi maksud saya teman-teman sekalian, uh, jadi ini yang bisa sebetulnya menyelesaikan masalah di, di dalamnya itu. Jadi UOB Bank ini bisa Luar biasa bisa menjadi katalis untuk hal yang seperti itu. Dengan ada UOB, di, senimanya menjadi menjadi tinggi, transaksinya berjalan, pasar pun juga berjalan. Baik, gitu. ya, siap, terima kasih. <tang> terima kasih, tepuk tangan buat Pak Putu. Karena bukan pertanyaan, tapi sebuah pernyataan, maka saya buat dua kesimpulan. Pertama, transaksi harus dilakukan. Yang keduanya, UOB penting untuk membuat semacam kayak promotor ya, promosi ya. Dan perlu Pak Putu dan teman-teman semua saya sampaikan bahwa Yobi tidak hanya persoalan menang dan kalah di sebuah kompetisi, tapi juga mempromot masa depan seniman. Salah satunya akan dihadirkan nanti di Art Jakarta pameran para winner pada tahun-tahun sebelumnya, 2016 dan 2017. Setelah itu juga dipertandingkan di wilayah internasional, tidak hanya lokal. Dengan demikian ada promosi lagi di wilayah regional. Yang salah satunya adalah Mas Agung telah berpengalaman dan juga memberi akses residensi ya. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pak Putu terkait dengan apa yang dilakukan juga pihak UOB. Terima kasih. Yang kedua sekarang silakan berdiri dikasih mic dari mana dan latar belakangnya. Baik terima Namanya, kasih untuk terima kasih untuk waktunya. Nama saya Putu Dudi Aryawan. Siapa? Putu Dudi Aryawan. Oke. Okay. Saya dari mahasiswa pendidikan seni rupa, Undiksa Singaraja. Sebelumnya, terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Jais, Pak Agung, dan Mbok Citra. Jadi, di Indonesia dan di Bali pada khususnya itu sangat banyak sekali. Seniman-seniman muda yang kreatif dan aktif dalam berkarya seni, khususnya di bidang seni lukis, namun banyak mungkin seniman-seniman muda yang kurang beruntung. Jadi, karya-karya yang dibuat itu bagus-bagus, namun mungkin kurang mendapat tempat untuk dia dikenal oleh kalangan luas. Jadi untuk pertanyaan untuk Ibu Jais, Pak Agung dan Mbak Citra, mungkin apa upaya yang atau strategi yang harus dilakukan oleh seniman-seniman muda yang ada yang khususnya ada di Bali yang mungkin kurang beruntung agar bisa nantinya uh, dia pun dapat dikenal di kancah tidak hanya di nasional tapi juga internasional. Jadi uh, seperti halnya teman-teman uh, saya yang ada di Undiksa ataupun di universitas lain yang ada uh, jurusan seninya banyak sekali uh, mahasiswa yang sangat kreatif mengeksplor uh, Karya-karya di bidang seni, khususnya seni lukis, namun kurang bisa dikenal mungkin karena eh, kendala semisal. Untuk dia bisa berpameran, itu kendala mungkin galeri. Jadi, untuk kita bisa berpameran, kan kita perlu biaya. Mungkin kendala kita di sana, apa mungkin eh, solusi untuk hal tersebut dari Ibu Jais, Pak? Agung dan Bu Citra mungkin dari pandangan uh, kalian. Terima kasih, ya. Silakan, Teh. Uh, jadi, gini, adek ya, ya banyak seniman yang pertama kan mau pameran, mau diperlihatkan biar eksis gitu. Nomor satu, ngelukisnya dulu bagus. Setelah itu, ikut kompetisi seperti ini, dan yang paling diperlukan itu bagaimana supaya uh, kritikus pengamat seni bisa lihat. Harus diperlihatkan sebetulnya yang memegang, yang harusnya, yang sebetulnya ya. Setelah dari seniman itu kan ada uh, kurator, kritikus, pengamat seni itu. Dan tentu aja ada wartawan uh, seni rupa ya. Itu yang pertama sebetulnya harus mempromosikan lukisan para seniman itu. Jadi betapa pentingnya seorang uh, art kritik itu ya. Itu sangat penting, jadi setelah itu baru bagian saya sebagai pedagang itu saya akan jajakan karena saya tidak menjelaskan ini begini-begini ya, karena saya hanya menjelaskan saya bagiannya menjual. Sedangkan yang menilai itu adalah uh, kritikus seperti misalnya Pak Jung Kuto, Pak Jinong dan uh, ya para kritikus, para uh, kurator seperti itu coba saya apakah benar itu mas itu Agung ya kalau nggak benar bilang nggak benar lo ya uh, terima kasih pertanyaannya dan juga tadi tanggapan dari Bli Putu ya saya pengen menanggapi Bli putu dulu ya sebelum ke uh, pertanyaan kedua uh, ya jadi tadi uh, tentang bagaimana kita perlu katalis ya perlu katalis uh, pameran Kompetisi itu katalis gitu kan, uh, tapi juga pameran yang hanya uh, bertujuan menjadi katalis ekonomi, katalis penjualan saja gitu itu tidak cukup gitu ya. Jadi uh, apalagi tadi TJ juga bilang bahwa masih loh masih dibutuhkan misalnya untuk menjustifikasi sebuah Karya itu seorang art dealer membutuhkan uh, apa namanya input dari kritikus, dari sejarawan misalnya sehingga uh, <tuh> saya kira semuanya harus berimbang. Jadi kalau ada uh, art fair, ada biennal, ada kompetisi, ada museum, ada pameran-pameran di galeri yang kemudian uh, bisa saling sinergi dan bisa bicara satu sama lain gitu ya misalnya UOB tiba-tiba bisa pameran di art fair itu saya kira belum pernah terjadi di art fair yang yang saya tahu di Singapura tidak ada gitu ya uh, ini saya kira menarik gitu dan um, apakah betul kalau pasarnya lancar wacananya lancar gitu ya kadang-kadang enggak juga gitu menurut saya karena gini, eh, tetap bahwa yang... yang eh, apa namanya... ya, tentu saja harus berimbang. Gitu ya, harus berimbang. Eh, kalau misalkan hanya menjadi katalis ekonomi, tidak menjadi katalis pengetahuan, maka seni itu akan menjadi sangat elit. Contohnya, sudah sudah banyak terjadi, ya, lukisan-lukisan yang hanya dibuat untuk kolektor, misalnya kemudian karya itu dipingit di rumahnya, tidak banyak orang bisa melihat sehingga orang tidak tahu pentingnya seniman itu apa, kenapa dia menjadi mahal gitu, tapi kalau ada museum yang kemudian mengoleksi, membuat risetnya, membuat bukunya, itu menjadi katalis pengetahuan, baru nilai ekonomi itu menjadi valid menurut saya. Jadi tidak tidak berarti uh, uh, ada ada kontestasi antara ekonomi dan 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 pengetahuan, tapi menurut saya itu harus berimbang itu satu. Kemudian eh, tanggapan saya untuk eh, pertanyaan yang kedua kaitannya dengan istilah beruntung tidak beruntung gitu ya. Tadi pakai istilah itu jadi saya tertarik untuk menanggapi bahwa ada yang bilang keberuntungan itu datang dari langit gitu kan. Ada yang bilang keberuntungan itu harus dicari. Nah, saya yang kedua kalau saya gitu ya. Bagaimana mencari keberuntungan? Saya kira <tuh> eh eh itu proses belajar gitu ya proses belajar, proses belajar seumur hidup sebenarnya mencari keberuntungan itu untuk menjadi seorang seniman yang bisa berpameran di galeri A, bisa masuk ke Bienal A, B, C dan seterusnya itu kan sudah ada petanya gitu ya dan yang diperlukan oleh seorang seniman untuk bisa menjadi beruntung adalah mempelajari peta ini seperti apa uh, Tak misalnya bagaimana uh, bisa ditulis oleh seorang kritikus itu misalnya tidak bergantung pada pameran-pameran uh, adver atau misalnya yang sangat komersil ya. Yang saya tahu kritikus-kritikus uh, lebih senang misalnya dengan pameran-pameran yang eksperimental, kecil uh, misalnya tidak harus komersil ya, tapi menawarkan sesuatu yang baru, dibuat independen, tidak bergantung pada kurator juga tapi kemudian benar-benar menawarkan sesuatu yang baru dan pada akhirnya memang e, harus disosialisasikan, disosialisasikan gitu. Jadi membuat <tuh> e, tulisan gitu ya tentang pameran itu yang kemudian bisa dibaca sehingga ini bisa paham, bisa menulis di koran, kemudian ini nanti setelah menulis di koran tulisannya dibaca oleh Tejais misalnya nanti. Kemudian Tejais tertarik datang ke pameran itu. Jadi ini sebetulnya mekanisme yang e, bisa dipelajari menurut saya jadi tidak 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 hanya mengandalkan keberuntungan yang jatuh dari langit itu gitu jadi ada banyak tulisan-tulisan yang tidak hanya bicara tentang seni rupa itu kan sekarang bukan wilayah estetik saja gitu ya tapi ini dibicarakan sebagai suatu suatu yang sangat sosiologis gitu bahwa ada yang namanya medan Mungkin buat sebagian orang istilah medan seni itu terlalu negatif ya karena di medan itu kan ada yang berperang, ada kontestasi kan. <tuh> tapi eh, ada yang lebih positif menggunakan istilah ekosistem gitu ya. Ekosistem di mana kemudian elemen-elemen di dalamnya itu saling bergantung, saling bergantung. Kritikus itu nggak karena hidup tanpa seniman. Sepanjang sejarah tidak ada kurator tanpa seniman gitu. Tidak ada dealer tanpa seniman juga gitu ya. Jadi semuanya saling bergantung. Nah, kalau kita faham e, peta ini, ekosistem ini, keberuntungan itu bisa sih sebetulnya, nggak susah. Kita nggak harus nunggu dari langit gitu. E, kalau saya mungkin sepakat dengan Pak Agung e, mengenai pertanyaan pertama tadi gitu nah jadi saya pun menjadi apa ya mendapatkan sebuah refleksi gitu akan apa ya persoalan ekonomi dulu atau wacana dulu itu sebenarnya pertempatan yang tidak akan menemukan mana titik ujungnya gitu karena saya rasa apa ya Bali itu mempunyai masalah sustain, sustainability dalam apa dalam ber, pameran gitu pameran banyak dan barangkali banyak seniman yang survive oleh apa ya turisme gitu sebagai apa ya sebagai penyokong kehidupannya. Apakah namun pertanyaan yang kita hadapi itu apakah kita bisa memperpanjang usia kesenian kita di sana gitu dan tentu itu cukup berbeda dengan aspek apa namanya ekonomi sebagai kebutuhan hidup gitu kan. Nah, kemudian saya juga melakukan sebuah refleksi gitu. Ada ada beberapa event besar di Bali Uh, yang uh, saya ketahui gitu yaitu Bali Bienal pertama yang kedua Bali Art Fair gitu uh, Bali Bienal itu 2005 atau dan Bali Art Fair uh, 2013 gitu dan itu ya luar biasa sekali sebenarnya uh, apa ya event itu dan sayang sekali ternyata tidak teruji sustainability-nya keberlanjutannya macam apa gimana sampai sekarang kita belum melihat impact dari event itu gitu kata itu seharusnya menjadi pertanyaan kita bersama karena sebelum membentuk apa ya ekosistem ini semestinya berbagai macam kepentingan itu harus bertemu dulu gitu tidak hanya kepentingan ekonomi tapi bagaimana sih membentuk packaging Bali wacana Bali itu secara holistik sehingga akhirnya ya kita harus mengakui kalau Bali selama ini dikonselasi sendiri rupa di Indonesia seperti ya tidak tidak diperhitungkan gitu karena ya kurangnya mengangkat sesuatu yang sifatnya mungkin kritis, mungkin uh, apa ya uh, sebuah apa, inovasi inovasi wacana dan lain-lain gitu. Dan orang melihat Bali seperti apa sih identitasnya? Kenapa sih uh, identitas kesenian Bali gitu? Uh, kenapa antara mungkin uh, ada dua percabangan kan di sini kita tadi sempat berdiskusi pak antara yang uh, tradisi kemudian uh, apa namanya yang modern kontemporer gitu? nah ketika saya juga eh, apa ya eh, sempat eh, pergi ke Jogja atau ke Jakarta banyak yang bertanya mana sih galeri-galeri yang sifatnya kontemporer di Bali nah itu eh, apa ya gimana saya bisa menjawabnya nah itu, itu sebenarnya eh, apa ya tidak perlu menunggu kemapanan ekonomi dulu untuk membentuk apa ya eh, iklim wacana yang setidaknya kondusif di Bali nah itu sebenarnya sesuatu yang harus kita apa ya bangun bersama gitu khusus untuk pembentukan apa ya packaging Bali gitu. Nah, kemudian menarik e, pertanyaan e, yang kedua itu bagaimana sebagai seniman muda gitu kita apa bisa apa survive the, e, apa strateginya gitu kan. Nah, tadi saya juga sempat menyampaikan gitu e, apa ya hmm, sedikit strategi bagaimana teman-teman bisa apa ya survive di apa di dunia seni rupa gitu. Yang pertama, hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan tentu dengan apa ya membuat sebuah kelompok-kelompok seniman dan kemudian mengisi, menginisiasi pameran bersama. Kemudian eh, tadi juga apa ya eh, melakukan apa ya melakukan eh, mungkin menginisiasi sebuah forum-forum diskusi gitu untuk apa ya, untuk memperluas wawasan, menambah referensi, dan lain-lain? Karena di Bali sendiri iklim diskusi itu sangat sulit sekali gitu, apalagi uh, iklim mengkritik yang sehat gitu. Saya bilang sehat karena ya uh, semuanya sudah apa ya terbawa emosi gitu kan. Jadi, nah itu yang perlu kita bangun gitu, uh, diskurs, diskursus seperti itu gitu. Nah, uh, mungkin seperti itu sih, uh, dari saya. Hmm. Sudah ya, Mbak? sudah baik itu yang bisa disampaikan dari beberapa pertanyaan saya ingin membuka sesi berikutnya pertanyaannya waduh dah siap, ada dua langsung ke belakang tiga uh, perempuan ya satu ya kelihatannya satu perempuan satu laki-laki setuju kan yang di belakang ah yang di belakang dua iya satu perempuan satu dikasihkan mic pada salah satu yang berikutnya Oke, okay, uh, terima kasih. Uh, saya silakan, Nama saya Adi. Maaf silakan berdiri. Yeah. Oke, okay, uh, terima kasih atas kesempatannya mas. Tapi uh, Pak Kun kan sudah terlalu sering dapat kesempatan, jadi kesempatan harus direbut katanya. <laughs> Oke, okay, terima kasih Pak. Uh, nama saya Adi. Uh, saya uh, apa namanya? Uh, salah seorang juga yang mengelola space uh, yang namanya Kuli dan Space. Itu juga masih baru sekitar dua tahun. Nah, jadi dari pembicaraan tadi, dari wacana yang tadi saya tangkap, bahwa yang terpenting, menurut saya, juga di samping adanya pasar, justru adalah proses apresiasi. Yang terpenting, jadi proses apresiasi, bagaimana saya pikir tindakan UOB itu dari mendidik anak-anak mengapresiasi sebuah karya seni. Saya pikir itu sudah suatu hal yang tepat, karena kalau mereka sudah bisa mengapresiasi suatu karya yang baik. Nantinya mereka jadi apapun, apakah jadi dokter, jadi e, notaris atau apa, mereka akan membeli karya seni karena mereka e, merasa penting untuk mengoleksi karya seni. Karya seni itu adalah kebutuhan jiwa mereka. E, ya untuk tahap awal bisalah misalnya suruh orang untuk beli dengan cara misalnya menekan atau atau sedikit e, paksaan politis gitu bisa. Tetapi itu saya pikir e, tidak akan membuat e, medan seni rupanya itu atau ekosistemnya itu akan menjadi bertahan itu justru akan membuat medan yang sangat rapuh karena bisa saja mereka setelah beli karena mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka beli, apakah mereka betul-betul suka atau tidak. Kenapa mereka suka? Itu saja mereka mungkin tidak bisa menjawab. Kenapa saya harus beli karya ini? Karena dia sendiri tidak tahu kenapa karya ini bagus atau tidak karena kembali lagi saya pikir ke pendidikan karena di pendidikan itu tidak diajarkan bagaimana mereka mengapresiasi sebuah karya seni jadi saya kembalikan kalau memang pendidikan itu sudah mengajarkan bagaimana seseorang bisa mengapresiasi karya seni saya pikir politikus pun dia akan membeli karya seni dengan kemudian slogan bahwa dia harus cinta misalnya produk Indonesia itu tidak perlu karena Uh, sudah menjadi perilaku karena dia tahu kenapa saya beli produk Indonesia karena produk Indonesia ini bagus produk ini berkualitas gitu misalnya karena seni ini berkualitas karena seni ini bagus karena ada yang didasari misalnya ada isu yang diperjuangkan kemudian secara teknis bisa dipadung jawabkan kalau hal-hal ini sudah ditampilkan dengan benar saya pikir uh, harganya itu akan bertahan karena memang diuji dari manapun itu hasil yang sudah benar gitu. Kebenaran itu bisa teruji, bukan hal-hal yang misalnya tiba-tiba muncul kemudian tiba-tiba hilang kembali saya pikir. E, satu hal yang kembali saya, saya tekankan bahwa apa yang dilakukan memberikan pendidikan apresiasi dari anak-anak itu itu sudah sangat bagus. Terus kemudian mungkin memang betul perlu adanya suatu upaya untuk membeli juga dari karya seni yang ada artinya semacam mensinergikan di tahap awal bolehlah misalnya Uh, biar hidup juga wacana uh, wacana hidup pasar hidup ya harus dihidupkan juga pasarnya saya pikir entah bagaimana caranya mungkin ini kan teman-teman uh, di Medan seni rupa itu bisa lebih paham jadi memang harus ada pembelian sehingga seniman pun kalau tidak ada atau tidak hanya seniman seniman galeri art dealer kalau tidak ada pembelian pasar tidak jalan juga uh, tidak akan bisa berbuat apa-apa saya pikir itu terima kasih uh, dari mana tadi mas Mas Adi ya. Uh, ya, nama saya Adi. Uh, saya salah satu pengelola Kuli dan Kitchen. Bisa dicek di, di Instagramnya, namanya @kulidan.kitchen. Ya. Yeah. Uh, pertanyaannya kepada siapa? Tanggapan kan? Tanggapan, masukan ya. Oh, baik, Kemudian baik. kalau kalau pertanyaannya ya ya tanggapan aja dulu mas ini ya terima kasih mas bambang saya boleh ya oh pak kun silakan oh ya terima kasih mungkin ini sedikit agak uh, maju pak kun di sini agak maju ya karena agak nggak dengar kita iya, iya. Uh, terima kasih waktunya uh, selamat untuk tim YOB jadi ini sebuah kompetisi yang yang relatif punya umur untuk ukuran Indonesia gitu. Artinya apa? Karena udah cukup umur, cukup adil sekiranya kita menguji bersama-sama platform yang sudah diyakini dan sudah dilakukan oleh UEB dalam mengelola kompetisi ini. Jadi kalau menurut saya ini terlalu ideal yang dituju gitu. Jadi dia ingin mengambil peran dan Kitchen untuk mengajak anak-anak belajar mengapresiasi ingin mengganti kampus dengan melakukan uh, apa namanya upaya-upaya uh, resistensi gitu. Nah, jadi karena banyaknya keinginan, jadi boleh saja juga itu buah dari banyaknya uh, apa ekspektasi masyarakat atas kompetisi ini gitu. Nah, artinya kita akan tentu saja akan menunjuk pada banyaknya variabel yang harus dipenuhi oleh di tiap item yang dilakukan YoB ini gitu. Jadi tentang anak-anak Apakah itu sudah ideal? Gitu. Nah daripada terlalu banyak gitu atau andekan ini kita menguji platform saja gitu. Jadi kita bisa coba lihat umpama yang bagaimana Nobel Prize dilakukan. Nobel Prize tidak mengintimidasi orang untuk melakukan atau berbuat baik dan kemudian mendapat atau meraih achievement apapun. Gitu. Tapi mereka hanya menilai, menjustmen bahwa dia memiliki credo objektif untuk dipandang berprestasi. Jadi kalau menurut hemat saya, kompetisi ini jangan dipahami sebagai sebagai tanda-tanda kutip lomba gitu. Jadi yang dicecap oleh juri hanya sebatas objek lomba itu, karya lukisan itu. Kalau cenderung ini dilakukan untuk mengakomodasi bahwa yang diajukanlah wacana tentang seni lukis, itu harus di-frame wacana seni lukis Indonesia macam apa? Apakah itu kredonya anak pertentangan artistik atau olah medium atau atau, atau apapun gitu. Pernahkah sudah sekian seri apa yang sudah di achievement? Itu satu. Terus kedua, adakah garansi yang sudah dilakukan di tiap kompetisi ini sehingga tidak apa pemenangnya itu tidak kemudian pensiun dini jadi pelukis gitu. Jadi adakah legitimasi balik sehingga daya cecap juri itu memberikan prediksi 5, 10 tahun dan 20 tahun lagi bahwa pemenangnya adalah mereka-mereka yang dinisayakan oleh karyak inovasinya akan menjadi seniman. Jadi kalau platform ini mau diubah secara revolusioner. Jadi cukup saja ini sebagai kompetisi. Untuk kemudian karena saya tadi wawancara sama atau berdiskusi lah sama Belnyoman, Belnyoman berniat untuk ikut kompetisi ini? Tidak. Enggak? Enggak. Artinya apa? Jangan berprasangka bahwa seniman-seniman atau pelukis sekaliber Blinyoman Erawan akan ikut kompetisi. Artinya apa juga? bahwa yang ini akan ikut paling 40-an tahun ke bawah. Jadi artinya bahwa tim juri harus memiliki refleks dan daya cecap yang kemudian memberikan garansi atau setidak setidaknya tanda-tanda akan akan saling melegitimasi bahwa seniman itu merasa bangga dapat YOB at award untuk kemudian dia pertaruhkan dan kemudian dia memberikan legitimasi balik bahwa karena UOB mereka akan jadi orang. Nah itu yang kita punya memori tentang Indonesian Art Award. Jadi sepuluh terbaik rata-rata bagus, rata-rata menjadi perupa, rata-rata menjadi pelukis yang yang andal gitu. Jadi nyoman Erawan, terus uh, siapa uh, Putra di sini gitu. Jadi itu. Nah jangan berobsesi untuk mengganti kampus, mengganti sanggar, mengganti itu, melakukan terlalu banyak hal dilakukan cukup untuk kompetisi ya kompetisi gitu jangan kompetisi dipandang sebagai frame lomba hanya melihat karyanya saja sementara tidak ada garansi apapun yang bisa diberikan bahwa yang pemenang lomba akan menjadi benar-benar seniman dalam 10 20 itu sebenarnya beban dan tanggung jawab seorang juri jadi kita kan lihat kompetisi eh, anggaplah eh, sebagai peserta umpama kita akan tahu oh ini entang dia senior di atas entang pasti tidak mau ikut gitu. Jadi itu psikologi seniman, tidak mau diadili oleh orang lain, orang diadili oleh dirinya sendiri aja rapuh. gitu. Jadi seniman memiliki apa sebuah psikologi yang prijil sebenarnya, karena dia mempertanyakan psikologi itu dan mencari psikologinya itu sampai akhir. Jadi itu saja kita coba berdiskusi tentang ujian dari platform kompetisi ini, gitu. Sehingga kami dalam konteks apa namanya penghimpun wacana itu bisa memetakan oh tiap tahun UOB mendapatkan tentang konsep seni lukis itu seperti ini, seperti ini. Gitu. Sehingga akan tiap tahun kita ajarkan kepada mahasiswa bahwa hari ini ada seni lukis model begini loh. Gitu. Atau sampai mempertanyakan lukisan itu sendiri, ada lukisan. Kan konsep itu diperdagangkan di hari ini. Gitu. Sehingga ada lukisan dengan dengan spandram terbalik, ada ada apa namanya, ada kanvas di tore dan sebagainya. Jadi, mempertanyakan lukisan itu sendiri adalah lukisan. Jadi, tidak lukisannya tupain, tupain gitu, tidak hanya dengan mengecat itu. Sebuah lukisan, nah, ini kan ia perlu didiskusikan lebih cair gitu tentang batasan. Karena ini sebenarnya sebuah sebuah gagasan yang berani, jadi uh, khusus tentang lukisan. Kemudian, Indonesian Art Award untuk mengembangkan lebih jamak lagi dengan multi dimensi, tiga dimensi, -dimensi ya gagal juga kemudian. Gitu. Saya kira itu respon saya. Terima kasih, Mas Bambang. Terima kasih, uh, Beli Kun. Perlu teman-teman hadirin yang terhormat tahu dan juga para jurnalis pertanyaannya, ah, eh, pernyataannya bagus dan tajam sekali. Tapi saya beritahu bahwa Pak Kun ini dua kali menjadi finalis UOP Penting, ya oh Dengan demikian, Pak Kun juga ikut menyemarakan dan membangun UOP menjadi uh, salah satu yang dianggap kompetisi yang baik. ya, Tapi kelihatannya Mas Agung ingin meresponnya segera, secepat mungkin tentang platform juri. Atau siapa? Ada pertanyaan, kedua. Uh, pertanyaan kedua dulu. Ya, Sebentar ya, Beli Gun. Uh, sebentar ya, Mbak. Mungkin nanti Ibu bisa, Ibu uh, Maya seperti biasanya ada tempat duduk, duduk yang masih kosong untuk pertanyaan tadi tentang platform juri dan eksistensi GOP, Silakan Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Maya. Uh, Oke, okay, baiklah uh, nama saya Nadia Saraswati dari the Des, uh, Prodi Desain Komunikasi Visual ISI Denpasar. Uh, ini kan membicarakan tentang kompetisi di sini. Kebetulan, kami sebagai mahasiswa juga kemarin uh, membuat sebuah kompetisi. Begitu uh, kompetisi mewarnai, menggambar, melukis uh, untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Uh, jadi, uh, walaupun uh, masih kecil-kecilan, begitu belum bisa dibandingkan dengan UOB, uh, tapi uh, saya... Mendengar suatu poin tentang media seni lukis uh, saat saat uh, lomba lomba kami yang buat kami buat kemarin itu ada beberapa komplain dari uh, orang tua begitu tentang media-media lukis uh, masa uh, anak saya yang uh, itu uh, memakai media uh, cat misalkan dibandingkan dengan pemakaian media krayon dan pensil warna. Kemudian uh, me, dilema soal media ini juga ada di kompetisi di media sosial seperti itu misalkan ada kompetisi menggambar uh, itu dia itu membandingkan antara uh, memasukkan tidak ada kriteria antara digital sama tradisional media tradisional. Jadi itu juga di, sering dikomplain begitu kenapa uh, media yang tradisional dilawan sama yang digital tidak fair gitu bilangnya kan Uh, jadi, saya lihat di UOB ini uh, malah tidak punya tema juga medianya macam-macam. Begitu tidak cuma uh, cat uh, oil painting doang gitu. Jadi, uh, pertanyaan saya, bagaimana juri UO UOB itu bisa melihat kriteria pemenang lukisan-lukisan uh, yang berhak menjadi pemenang, uh, sedangkan medianya itu sangat-sangat beragam dan malah tidak mempunyai tema begitu. Karena soal media media saja sudah sering diperdebatkan begitu apa yang tidak fair dan tidak unfair begitu dalam kompetisi antar media media gambar gitu. Kemudian saya ingin menanggapi yang soal transaksi-transaksi tadi itu kalau menurut saya kalau transaksi yang dipentingkan itu justru malah masyarakat tidak uh, tidak mengapresiasi seni uh, secara uh, kurang apa tuh melihat pameran-pameran ini menjadi uh, apa ya uh, menjadi meremehkan pameran misalkan kan kalau kita lihat di saya lihat di luar negeri lewat internet tuh ada suatu uh, gambar uh, lukisan dia hanya kanvas putih aja, cat putih aja gitu. Kemudian ada uh, kanvas garis doang gitu yang di uh, berikan harga miliaran dolar gitu kan. Uh, masyarakat uh, malah yang umum ini yang mungkin tidak bisa melihat estetika dari lukisan-lukisan itu malah melihatnya jadi apa ini? Kok lukisan seperti ini gitu? Tidak ada tidak ada uh, uh, usaha gitu uh, Kemudian malah meremehkan seni itu, malah jadi tidak bagus untuk Baik. komunitas seni. Gitu, itu karena saya. waktu mungkin saya singkat ya. saja bahwa juri, kenapa kasih. memilih media beragam, orang-orang jadi bingung gitu ya. Baik, eh, uh, siapa yang akan menjawab, Mas Agung? Silakan, setelah itu mungkin Ibu Maya sebagai... ya, ya, maksud saya, ya, juri, setelah itu Ibu Maya jelaskan tentang... Baik, terima kasih tanggapan dan pertanyaannya. Ini saya kira berhubungan dengan mekanisme penjurian ya. Tadi yang disinggung oleh uh, Belikun juga tentang bagaimana kenapa kemudian penilaian itu tidak hanya berdasarkan objek gitu ya. Uh, pertama, saya tidak pernah berpretensi untuk menjadikan kompetisi, paling tidak waktu kami menjadi juri kami tidak pernah berpretensi untuk menjadikan kompetisi ini sebuah uh, tolok ukur gitu ya. Untuk perkembangan sinologis Indonesia, karena itu sangat sulit dengan mekanisme open call, ya, dengan mekanisme open call, maka yang kita da yang kita bisa nilai ya, adalah mereka yang memasukkan karya gitu ke dalam kompetisi ini. Jadi tidak mungkin kami membandingkan karya yang masuk dengan perkembangan yang sesungguhnya itu tidak mungkin. Jadi uh, pasti yang kami lakukan adalah perbandingan antar karya yang masuk ke dalam kompetisi gitu. Nah, kenapa kemudian menjadi tidak hanya objek oriented gitu penilaian kami? Karena pertama ini sebetulnya mungkin teknis ya teknis bahwa oleh karena form pendaftaran yang yang uh, diberikan oleh UOB itu memberikan hanya sedikit sekali ruang untuk menulis. Kami sangat kesulitan untuk mencerna sebetulnya ya, kadang-kadang pernyataan dari seniman tidak nyambung gitu ya, membingungkan itu sangat sering. Tapi itu juga khas sekali seniman kalau ingin menyatakan sesuatu pakai metafor, pakai asosiasi. Udah karyanya misalnya abstrak, kemudian pernyataannya juga sangat abstrak gitu. Jadi kita kan bingung gitu kan. Jadi itu saya kira eh, eh, apa namanya yang kemudian menyebab eh, men, salah satu alasan yang mendorong kami kemudian wawancara itu menjadi penting. Tidak hanya objek. Nah, kenapa kemudian saya kembali lagi? Kenapa kemudian eh, kompetisi semacam ini tidak memungkinkan menjadi semacam tolok ukur yang paling valid untuk perkembangan? Karena bisa jadi tadi eh, Belikun juga udah bilang bahwa pelukis-pelukis yang sudah punya reputasi mapan, eh, pelukis senior tidak tertarik untuk mengikuti kompetisi ini sehingga kita tidak bisa perbandingan karya mereka. Gitu ya. Jadi penilaian selalu dari apa yang ada dan memang secara saya kira cukup alami ya, ya. cukup alami ya kompetisi ini pada akhirnya lebih diminati oleh seniman-seniman muda, gitu ya, seniman-seniman muda. Kalaupun ada seniman yang cukup umur gitu, mereka seringkali baru Berpameran di Indonesia saja, gitu ya. Jadi, seperti Agus Wage, misalnya, atau Bri Erawan, mungkin tidak tertarik gitu untuk ikut kompetisi. Itu saya kira terjadi secara alamnya, Kenapa? Karena kompetisi ini muncul ketika kemudian ada kanal-kanal lain, ya, kanal-kanal lain di medan seni rupa kita atau di, ekos, di ekosistem seni rupa kita yang memungkinkan para seniman yang tadi yang punya reputasi untuk bisa eksis lebih, lebih baik, gitu dengan bienal, dengan misalnya apalagi banyak pameran-pameran di museum di Jepang, di Australia dan lain-lain. Sehingga mereka sepertinya dengan dengan uh, uh, apa uh, mudahnya melepaskan kesempatan untuk ikut kompetisi ini. Berbeda sekali dengan kalau harus saya sebut namanya Philip Morris misalnya yang ketika itu muncul ketika muncul pada saat bienal-bienal itu mulai agak turun pamornya terutama setelah Biennale 9 tahun 93 di tim tidak ada forum-forum yang cukup bisa memberikan legitimasi pada pada eh, apa kekaryaan seniman sehingga banyak sekali karya-karya yang masuk yang saya tahu ya eh, itu misalnya waktu itu Agus Wage pernah menang Philip Morris tahun 9 eh, 9 berapa ya 99 atau 98 begitu Kemudian ya Aicu Kristin, Handi Wirman, dan karena tidak ada forumnya, sehingga kompetisi ini kemudian e, menjadi kanal buat mereka untuk bisa eksis gitu. Apalagi kompetisi waktu itu juga berjenjang seperti UOB. Jadi ada pemenang nasional, kemudian masuk ke regional, dan itu buat mereka e, e, mungkin satu satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Sehingga ya ada gitu ya e, banyak. Eksponen atau lulusan dari Filipungaris ini sampai sekarang memang e, bertahan lama, ya. E, itu saya kira terjadi se, dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu fak, salah satunya adalah faktor sejarah tadi, di mana kemudian bienal-bienal mulai surut sehingga kompetisi waktu itu menjadi sangat e, bergengsi. Sementara sekarang sudah ada bienal, sudah ada art fair, sudah ada art jog misalnya, sebentar lagi ada art bali. Orang punya pilih, banyak sekali pilihan, ya, sehingga secara alamiah seniman-seniman uh, cinema yang ikutan kompetisi ini memang uh, mereka yang ingin punya punya reputasi lewat kompetisi gitu loh. Nah, ada kelemahannya memang ini saya selalu, selalu saya sampaikan di setiap diskusi UOB, setiap saya diundang paling tidak saya bilang bahwa me kelemahan mekanisme open call ini menghasilkan seniman-seniman cinema spesialis kompetisi gitu kan. Jadi mereka itu nggak pernah pameran, cuman bikin karya buat kompetisi aja gitu dan ada sebetulnya seniman-seniman cinema yang bisa survive dengan itu menang berapa kali terus gitu. Ya bisa pakai istilah itu kalau mau. Jadi nggak pernah pameran tapi spesialis kompetisi. Tapi itu juga sekali lagi kan by default. Jadi by default ada saya kira kaitannya dengan kebijakan uob singapura untuk um, mem, membakukan sistem kompetisi semacam ini. Karena mungkin di singapura ada penghargaan-penghargaan lain yang basisnya bukan open call tapi riset. Uh, jadi misalnya ada penghargaan untuk <kuh> apa signature art prize misalnya mereka mengundang nominator dulu ya nominator ini di Singapura ya mereka mengundang nominator dari Asia Pasifik menominasikan uh, seniman kadang-kadang senimannya dikasih tahu kadang-kadang enggak gitu ya kemudian yang membedakan antara art prize dengan, dengan open Call, dengan kompetisi gitu tapi kan sebenarnya sama-sama uh, juga ini di satu ajang di mana karya-karya itu dinilai secara bersamaan ya nah itu ada kanal seperti itu maka open call ini juga harus ada dan dan memang uh, uh, kembali lagi ke tadi ya soal uh, seni lukis Se kalau saya harus ulang ini juga by default ya bahwa UOB itu dari 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 Singapurnya gitu ya peraturan dari Singapurnya uh, konvensinya tidak klasik ini untuk menjawab uh, pertanyaan yang kedua <tuh> medianya sangat beragam sejak awal karena dari awal ini kompetisi untuk semua orang mungkin di Singapura pada masa itu yang ada melukis itu adalah chinese calligraphy misalnya kemudian batik ya kemudian drawing gitu misalnya yang masuk ke dalam kategori ini sehingga itu dipertahankan sampai sekarang dan kebetulan tadi saya ulangi penjelasan saya di awal itu cocok dengan paradigma seni lukis sekarang di mana tidak lagi klasik gitu loh. Tidak lagi oil on canvas atau cat pada canvas ya. Tapi yang kemarin menang misalnya dari dari Singapura itu embroidery misalnya. Uh, 2000 ini tahun kemarin ya, Citra ya. Uh, embroidery misalnya yang menang gitu kan yang dari Singapura gitu. Kemudian Gatot itu dari kayu misalnya. Kebetulan cocok gitu ke demokratisan yang ditawarkan oleh UOB dengan paradigma seni lukis yang menjadi contemporary two dimensional art gitu, itu cocok gitu nah apa yang dilakukan oleh juri kami tentu saja menguji nah pada saat wawancara itu sangat berguna ya mempertanyakan sejauh mana seniman ini punya cara-cara tersendiri memaknai medium gitu ya kalau tadi Gatot itu dengan kayu kenapa harus kayu dia cerita tentang tentang ini pakai menggunakan kayu-kayu sisa kayu-kayu dari industri daripada jadi limbah kemudian dia pakai jadi karya, ada kesadaran ekologis juga untuk kasus Gatot. Atau misalnya pada uh, Bi Arnate yang uh, menggunakan teknik ngodi ya. Itu juga ini ada kaitannya dengan uh, kebiasaan keluarga saya, tradisi di Bali dan seterusnya. Ini menjadi penting. Uh, wawancara ini untuk menguji, oke okay, kalau semuanya boleh menjadi seni lukis, bisa menjadi painting. Kamu menggunakan media itu apa maknanya gitu maknanya apa bukan sekedar visual tapi ada upaya-upaya untuk memaknai itu secara baru secara baru bukan hanya pencapaian teknis gitu itu yang saya kira bisa saya sampaikan untuk dua pertanyaan itu silakan ibu tentang media yang beragam dan kasih Singapura ya. bagaimana terima kasih Mas Agung saya rasa Mas Agung sudah cukup banyak juga menjelaskan tapi mungkin saya tambahkan ya tadi pertanyaan dari adik kita ya Uh, jadi, memang pertama di Yobi ini memang kita uh, untuk acara uh, kompetisi ini tidak uh, memperlakukan yang namanya tema. Karena kita kami percaya bahwa uh, seni itu adalah uh, kebebasan berekspresi. Tidak bisa dibendung dengan batasan-batasan. Sehingga dari awal diluncurkan juga di Singapura uh, 37 tahun yang lalu, memang uh, temanya tidak diberlakukan jadi betul-betul bebas berekspresi. Nah, kemudian uh, Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita juga justru ingin melihat dari hasil kompetisi ini, bukan saja hanya harus mencapai suatu tema yang seragam, tetapi justru semakin banyak tema, semakin banyak ruang untuk bereksplorasi dengan tema-tema yang menjadi isu di masyarakat atau di kehidupan sosial kita melihat bahwa memang pemenang-pemenang yang juga sudah memikat hati para juri di Indonesia maupun di Asia Tenggara adalah mereka-mereka yang bisa pertama berani bereksplorasi tadi Mas Pak Agung sudah menceritakan menggunakan medium-medium baru selain misalnya tadi potongan-potongan kayu yang kemudian dibuat gambar di atasnya dilukis atau tadi embroidery ya yang tahun lalu sama-sama memenangkan juga di tingkat internasional ada juga menggunakan benang jadi kanvas kayu dengan benang itu adalah multidimensional, dan disitulah Yobi melihat bahwa kompetisi ini bukan sekedar memberikan satu tema, memberikan satu jenis yang seragam, tetapi justru merupakan wadah untuk dapat betul-betul berkreasi dan mencari ruang-ruang baru yang penting ini. Karena seni rupa itu harus progresif, kita tidak bisa statis di satu, satu, satu titik ya. Justru harus bisa merubah persepsi uh, dari sebuah karya, uh, majukan juga... Uh, cara penerimaan daripada masyarakat terhadap karya tersebut sehingga akhirnya membuat masyarakat kita juga lebih pandai me, melihat suatu hasil karya, dapat memberikan masukan kritis sehingga kita juga menjadi masyarakat kita uh, tidak kalah dengan uh, masyarakat di negara Asia lain seperti Thailand, Singapura yang mungkin punya sedikit uh, kelebihan yang mereka bisa lebih memberikan masukan atau uh, kritis yang 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 cukup uh, vokal ya. Jadi uh, kenapa juga uh, mungkin sedikit menanggapi dari uh, Ligun tadi juga bahwa kita memulai uh, apresiasi seni itu kepada anak-anak bukan untuk menggantikan ruang sekolah atau mungkin bukan untuk menggantikan kampus. Sebenarnya ini merupakan salah satu upaya dari UOB, itikad baik kami untuk memberi sedikit ruang di uh, dunia seni rupa, sedikit kontribusi kami untuk masyarakat uh, di Indonesia mulai menyukai apresiasi seni dari kecil. Jadi misalnya contohnya kami banyak berdiskusi dengan isi Jogja, kemudian juga dengan ITB, di mana tahun ini ya sewaktu kita sempat bertemu dengan Pak Dekan dari Fakultas Desain Seni Rupa ITB, beliau justru mengajak kami menjadi bagian daripada kurikulum ITB. Misalnya di saat-saat anak-anak mahasiswa sedang term break ya sedang cuti semester, kenapa tidak UOB masuk sebagai partner untuk turut mengisi kurikulum seni. Jadi kita bukan UOB mengajar langsung, tetapi lewat para alumni pemenang UOB Painting of the Year yang bisa berkontribusi untuk menjadi seperti tutor, seperti coach ya, bagi anak-anak untuk menyukai seni. Jadi sebetulnya UOB itu bukan menggantikan, tetapi justru menjadi kolab menjadi kolaborasi berkolaborasi bersinergi dengan dunia pendidikan. Dan kami merasa bahwa memang tidak mungkin kita berdiri sendiri ya tapi ini sebuah ekosistem antara dunia pendidikan, fakultas seni, pemerintah, misalnya Bekraf, Mendikbud, dan juga bentara seperti pusat-pusat budaya seperti bentara budaya. Jadi kami hanya merupakan satu sebagian kecil, sekrup kecil mungkin ya dari satu ekosistem yang bisa turut memberikan kontribusi yang mudah-mudahan bisa bermakna. Sehingga kompetisi ini bukan saja sekedar kompetisi untuk memenangkan Price atau merupakan transaksi transak apa transaksional ya di dalam kompetisi ini karena memang 250 juta tadi plus lagi 10.000 ribu dolar plus lagi yang lain lainnya itu mungkin memang sesaat kita bisa memenangkan dana itu tetapi nextnya bagaimana jadi yang kita harap kami harapkan adalah para seniman juga bisa melihat uh, lahan atau platform kompetisi ub painting benar lebih dari sekitar kompetisi tapi suatu cara untuk bisa berkreasi mulai bisa bereksplorasi dan dan juga sama-sama membangun uh, kreativitas dan inovasi daripada dunia seni rupa di Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih, Ibu Maya. Uh, tentunya, sebuah uh, perhelatan seni, entah itu kompetisi pameran pembuatan teks, uh, juga menyebarkan diskursus Pro dan kontra. Tapi yang jelas lebih banyak e, positifnya karena bagaimanapun sebuah kompetisi ikut memberikan sebuah celah terbangunnya infrastruktur seni rupa kita. E, sebelum kita masing-masing dari empat pembicara ini membuat closing statement, saya ingin sekali mendengar suara dari yang lebih senior dari kita semua, yakni kritikus Pak yang itu Mungkin ada, silakan bapak kelihatannya saya sendiri kepingin ada suaranya. Tadi sempat saya bicara dengan Pak Jangkuto ingin biar saya aja. Saya agak sulit sebenarnya diminta berbicara ketika saya tidak ingin berbicara. Tetapi Bila ada sesuatu yang Bisa saya tambahkan Ialah Sedikit Mengomentari apa yang dikatakan oleh Pak Agung Agar kita Senantiasa Kembali Ataupun Tidak lupa Elemen Sosio-historis Di dalam penilaian Terhadap unsur-unsur seni rupanya misalnya menyangkut para senimannya orang seperti nyoman adalah orang yang pada waktu kecil memori kulturalnya adalah memori kultural pra TV sedangkan Ibu Citra, adalah produk dari budaya kota yang sudah merupakan medan global. tidak terdapat dalam hal ini perbedaan yang drastis. Adapun juga unsur sejarah kita bisa kaitkan dengan penilaian. terhadap seni rupa. Penulis seni rupa, kurator. Bila kita melihat sejarah, pada umumnya, orang yang melakukan komentar terhadap seni rupa, paling sedikit secara historis, ya, melakukan komentar tersebut setelah karya dilakukannya. Kita menemukan itu misalnya pada waktu uh, Alberti di Itali atau Brunelleschi, uh, kemudian abad abad 19 uh, Baudelaire. Ya. Baru sekarang ini kita saksikan fenomena yang balikannya, ya. ketika ketika para para penulis Dalam hari ini, para kuta, kurator tidak lagi mengomentari, mengklasifikasi apa yang dilakukan oleh para seniman, tetapi menjadi justru pelaku dari apa yang hendak dikatakan oleh dunia seni rupa kepada dunia. Mereka yang membangun wacana bukan lagi para... Seniman itu sendiri Saya tidak tahu apakah itu merupakan Satu masalah Atau sesuatu yang Tidak terelakkan itu Lain halnya ya. Itu faktor terakhir juga Adalah faktor Historis Dari Teori seni rupa Itu sendiri Dan di dalam hal ini saya sedikit Keberatan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Agung tadi ya. Ketika bilang sekarang kita postmodern uh, seni lukis mati Sebenarnya postmodernisme sendiri juga akan mengalami kematiannya ya Ketika ibridisme uh, transkultural ya akan melanda keseluruhan dunia ya ketika kemungkinan kombinasi dari teknik maupun dari ikon-ikon budaya lokal maupun internasional akan juga mencapai ujungnya ya. Pada waktu itu pasti akan ada satu wacana yang baru ya. Karena istilah seperti modernisme, postmodernisme adalah sekedar Kategori ya. kalau realita berubah juga kita mengkonstruksi uh, mengkonstruksi uh, pengisilan yang uh, yang berubah. Maka dengan pandangan historis tersebut kita memang cenderung menisbikan semua ya. Dan itu jadi satu masalah. Ya. Kita juga cenderung melupakan dengan Perbandingan, perbandingan itu kita melupakan karya. Kita cenderung berbicara tentang wacana, tentang positioning seniman atau kelompok seniman atau unsur kultural, tetapi kita lupa ke dari seniman yang hendak dikaji. Dan pada mata saya. Seniman yang baik justru adalah seniman yang usai kita memakai alat analitis untuk mengkaji karyanya ada yang tidak terjelaskan di situ ya dan itu yang menurut saya itu yang kunci ke hal yang menarik pada uh, seniman-seniman. bila kita tidak bisa mengatakan mengapa itu bagus tetapi tetap itu bagus setelah kita memakai teori ini teori itu konsep ini konsep itu ya itu kira-kira yang bisa saya tambahkan itu juga sebabnya saya pribadi sekarang tertarik untuk coba memasuki karya dari seniman yang tidak dapat saya jelaskan mengapa mereka bagus terima kasih terima kasih uh, Pak Jang ya kelihatannya waktu juga yang pada akhirnya harus mengakhiri kita ya karena ada banyak Hal yang belum terselesaikan dan itu muskil, muskil itu mustahil dalam dua jam kita bisa menyelesaikan begitu banyak hal tentang dimensi wacar wasana. Bukan main. Tepuk tangan untuk setiap pembicara dan saya ingin masing-masing pembicara membuat sebuah closing statement dan juga terima kasih sekali kepada seluruh partisipan. Bentara Budaya Jakarta, seluruh tim UOB, Mbak Fatma, Mas Mario, event organizer-nya, dan semuanya, Pak Warih, juga silakan dari mulai dari Mbak Citra sekarang. Closing statement: Oke, okay, uh, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin, oh iya, ya, baik-baik. Nah, mungkin uh, apa ya? Oke okay, oke okay, oke okay. oke ya 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 mungkin ini pesan uh, untuk seniman muda ya saya juga seniman masih seniman muda sih uh, untuk apa ya untuk terus mengikuti kompetisi yang apa ya yang uh, pasti akan berguna untuk apa ya tidak hanya meningkatkan uh, pencapaian teknis tentu juga uh, untuk apa ya yang tadi saya jelaskan untuk uh, untuk menguji uh, apa ya menguji gagasan menguji wacana gitu dan saya rasa penting bagi kita untuk memulai gitu dengan cara kita harus apa ya? Kita harus tahu statement apa sih yang ingin kita bawa ke apa ya? Uh, statement apa sih yang ingin kita sampaikan melalui karya sini Itu penting sekali sebagai seniman punya statement gitu uh, apa ya? Saya rasa hanya itulah yang membuat karya itu bisa berumur lebih panjang karena kita tahu kan umur. Usia kita tuh pendek tapi potensi kesenian karya seni itu bisa apa ya bisa melampaui zaman dari generasi-generasi kita se -se bisa baca begitu mungkin begitu ya. Iya kalau saya uh, ingin menutup uh, apa, pernyataan dengan ucapan terima kasih pada pada uh, bapak ibu hadirin sekalian di sini pada UOWB juga dan kalau ada pesan yang saya harus sampaikan saya kira untuk seniman para seniman atau calon peserta selain kompetisi sebetulnya uh, masih banyak pameran dan juga inisiatif-inisiatif yang harus dilakukan selain hanya mengikuti kompetisi. Kompetisi itu saja penting tapi upaya-upaya uh, lain juga saya kira perlu perlu dilakukan untuk bisa tadi uh, mengetahui peta tadi ya. Terima kasih. Apa ya? Kita udahan kan? Kita udah bicara banyak ya kepada uh, Ibu Maya. Terima kasih. Nah, Bu, saya ada permintaan nih. Katanya udah tidak ada permintaan. Ini kan untuk uh, kompetisi ini untuk newcomer, pelukis-pelukis baru mencari bakat-bakat. Nah, sekarang kepada untuk para seniman yang sudah jadi, katanya, yang udah ada nama, yang sudah ini, apakah ibu juga bisa membantu dalam arti eh, bagaimana eh, ya? Udah terkenal di Indonesia, sudah terkenal di Asia, apakah ibu juga mem bisa memberi jalan untuk bisa go internasional? Maksudnya gitu, mensupport ya. Jadi belum closing ya, ternyata ya masih ada pertanyaan terakhir. Ya. Ya, memang ini pertanyaan yang uh, sangat dalam ya, dan memang perlu uh, analisa dan pemikiran, karena ini sesuai dengan visi misi yang ingin disampaikan UOB. Memang pada saat ini, uh, secara uh, jangka waktu, saat ini, kita memang uh, ingin sekali memajukan uh, para bakat-bakat baru ini, berupa perupa baru, memperkenalkan gaya uh, kreasi baru, eksplorasi ruang yang baru, kepada bukan saja di Indonesia, tapi nanti juga di Asia Tenggara. Karena kita sebetulnya di Asia Tenggara itu bersaing bukan antar Malaysia, Singapura, Thailand, tetapi bersaing dengan Cina. Karena jika kalau Cina akan ikut perhelatan ini, itu mungkin kita akan mendapatkan pesaing yang kuat. Tapi saat ini kita percaya bahwa Indonesia masih memiliki daya yang kuat untuk bisa memenangkan kompetisi di Asia Tenggara. Nah, mengenai pertanyaan Ibu Jais, mengenai bagaimana untuk yang para perupa-perupa yang sudah senior. Itu memang adalah satu gagasan, dan bagus sekali masukannya, Bu Jais. Sesuatu gagasan yang memang beyond competition. Ya. Ini adalah satu gagasan untuk memajukan Indonesia sebagai uh, bukan saja seni rupa tetapi negara. Jadi, menurut uh, ini pandangan saya, ya, bahwa untuk bisa memajukan seni rupa di tingkat internasional, sebetulnya yang dibutuhkan itu hook bukan seni rupanya dulu, menurut saya tetapi adalah negara Indonesia sebagai produk. Apakah negara Indonesia di tingkat internasional sudah bisa diterima, diakui sebagai suatu negara yang memang layak misalnya untuk dikunjungi atau layak untuk nanti dikoleksikan seni rupanya. Karena dari pengalaman saya, Indonesia masih dilihat sebagai Indonesia yang mungkin masih banyak pertanyaan dari segi turisme misalnya, apakah jika saya sebagai orang asing berkunjung ke Indonesia apakah aman? Bagaimana dengan erupsi alam ya, gunung misalnya, bagaimana dengan keamanan sendiri di, di kota-kotanya, polusi, macet. Jadi sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini memang memperkenalkan Indonesia di bidang seni rupa mem memerlukan betul-betul ekosistem daripada pemerintah dari Departemen Tourism, Mendikbud, dari Bekraf, dari embassy, kedutaan setempat, pusat-pusat budaya untuk membuat kemasan mengenai Indonesia ini. Dan menurut saya sebetulnya ada kesempatan di IMF World Bank yang akan dilaku, diselenggarakan di Oktober ini sebetulnya salah satu, satu tugas yang memang sedang dilakukan oleh menQ oleh Bu Sri Mulyani adalah membawa Indonesia ke kancah internasional lewat Voyage to Indonesia yang kebetulan UOB juga berpartisipasi kami juga akan uh, membawa investor dari apa uh, potensial klien dari luar untuk bisa uh, menjadi membantu investasi asing ke Indonesia agar Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah negara yang layak investasi dan jikalau Indonesia sudah bisa menjadi lebih marketable brandingnya bukan saja sekedar branding yang seperti sekarang dilakukan di banyak kota besar menggunakan bus atau gedung dengan logo apa Wonderful Indonesia, Gunung Toba, apa namanya Bali gitu ya, tetapi sebetulnya Indonesia harus menjadi produk dulu dari sana barulah kita bisa berkolaborasi untuk mendukung dunia seni rupa. Jadi Uh, tapi saya sangat percaya bahwa ini suatu gagasan yang baik sekali bagaimana Yobi mungkin ke depan bisa memiliki gagasan seperti ini. Ini perlu diskusi lebih lanjut, uh, terima kasih ya Bu Jais termasukannya, terima kasih. Oh mungkin uh, satu lagi closing statement, karena tadi baru menjawab Ibu Jais. Uh, satu closing statement dari kami Yobi adalah uh, sekali lagi kami mengajak uh, para seniman-seniman muda terutama untuk uh, juga yang mungkin sudah mapan, ya, untuk uh, ikut kompetisi ini, tularkan uh, kebaikan daripada uh, perhelatan ini agar bisa menjadi aspirasi, inspirasi juga, dengan, uh, dengan juga pemenang kita, uh, Mbak Citra Sasmita. Ajaklah, mungkin juga saudara-saudara, teman-teman, adik-adik, uh, untuk bisa ikut berpartisipasi. Semoga bersama-sama uh, kita bisa menjadikan uh, dunia seni rupa ini jadi lebih uh, semarak, lebih bergairah lagi, dan terutama di Bali. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada para panelis, kepada UOB, dan juga kepada bentara budaya Bali. Uh, kepada para panelis kami harap bisa dapat uh, stay di panggung sebentar saja. Kami mengundang Bapak Wari Wisatsana untuk dapat naik ke atas panggung agar dapat melakukan foto bersama bersama para panelis. Kami persilakan.